Para tú lograr todo está rompiendo. Sudah, mengabsen keluar, Mak.
Halo, selamat. Cek sound. Cek sound. Baik, Bapak dan Ibu semua yang sudah bergabung di ruang ini. Ada yang bisa dengar suara saya? Bisa Pak Ican, bisa. Kedengaran. 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 Ya, kedengaran sih, suara Pak. Saya? Iya, aman, kedengaran, aman, lanjut. Pak. Lanjut, Pak. Jadi karena sudah jam 20.18 yang kami sebar di webinar, maka pada malam ini kita akan memulai webinar kita. Jadi baiklah pada ibu semua, sebelumnya ya, barangkali kita sudah mulai. Saya cek materi sudah ada juga di tempat. Pengawas juga sudah bergabung barangkali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat bergabung di kegiatan kita di webinar dalam kegiatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. MGMP IPS melaksanakan suatu kegiatan yaitu webinar. Alhamdulillah malam ini sesuai dengan yang kita rencanakan kita berjumpa di tempat ini. Dan insya Allah sebentar. Kami akan memberikan materi, akan memberikan materinya. Dari itu disilakan disimak dengan baik. Bapak dan Ibu sekalian, jadi perkenalkan nama saya di SMP 2 Gantaran KKK. Mata pelajaran yang saya ampu adalah pengetahuan sosial. Mengawali kegiatan kita, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena pada malam hari ini kita masih kesehatan, kita masih diberi kekuatan untuk hadir di tempat ini guna mengikuti webinar yang Forum MGMP adakan. Tentunya melalui platform Merdeka Mengajar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Lalu apabila kita panjatkan salawat dan taslim kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang telah mengajarkan akhlak yang baik kepada kita semua. Bapak dan Ibu peserta webinar yang saya hormati, pada kesempatan kali ini, materi yang akan dibawakan sebentar itu sifatnya umum. Jadi, teman-teman, tentunya teman-teman guru yang merasa ingin atau ingin mengetahui materi ini tentunya bisa bergabung. Yang sudah beberapa hari kami sebar link pendaftarannya. Ya, baik Bapak Ibu, kembali saya akan mengecek apakah suara saya terdengar dengan baik. Iya, Pak, terdengar, ya. Pak. Pak, terdengar, Pak. Nah, sebelum kita lanjut,
Tentunya ada dalam kegiatan webinar kali ini ada beberapa syarat atau tata cara pelaksanaannya untuk teman-teman semua, Bapak dan Ibu bisa mendapatkan sertifikat. Yaitu ya, mungkin Bapak dan Ibu sudah lihat semua bahwa sebelum kita memulai kegiatan kita ini, persyaratan untuk mendapatkan sertifikat webinar PMM tentunya dalam kegiatan kebetulan kami mengangkat materi itu pemanfaatan AI atau kebaikan atau AI dalam perangkat ajar digital di era 5.0. Yang pertama yaitu mengisi formulir presensi dengan lengkap dan benar. Jadi Bapak dan Ibu sebentar, apabila ada link yang kami sebar, maka tentunya Bapak dan Ibu harus mengisi nama lengkap serta apa saja yang diminta di link itu kiranya diisi dengan benar, karena itu akan menjadi patokan kami, pedoman kami untuk membuat sertifikat. Karena jangan sampai salah, ada yang salah nama Bapak dan Ibu, itu berarti bukan kesalahan dari kami. Kemudian yang kedua, melampirkan bukti keikutsertaan di Google Meet dengan cara melampirkan screenshot layar kegiatan. Jadi Bapak dan Ibu silakan men-screenshot di layar kegiatannya seperti yang ada di contoh. Tentunya dengan memperlihatkan wajah Bapak dan Ibu dengan jelas, supaya kami bisa menyaksikan bahwa Bapak dan Ibu mengikuti kegiatan kami di webinar ini dan juga sebagai bentuk pertanggungjawaban kami dengan sertifikatnya. Sampai di sini Bapak dan Ibu sudah bisa memahami? Bisa memahami Pak. Ya, bisa Pak. Siap Pak. Di akhir materi kami, kami akan share linknya dan silakan Bapak Ibu mengisi dengan baik. Kemudian yang ketiga, mengikuti komunitas belajar MGMP IPS Banteng lalu melampirkan bukti screenshot pada saat presentasi. Jadi Bapak Ibu silakan mengikuti komunitas kami. Kita masuk di komunitasnya, kemudian klik saja mengikuti. Berarti setiap ada kegiatan-kegiatan kami, temannya webinar ini, bisa langsung Bapak Ibu ketahui bahwa kami melakukan webinar. Dengan cara men-screenshot, kalau Bapak Ibu sudah mengklik mengikuti. Kalau di sini sudah bisa dipahami Bapak dan Ibu. Bisa ya? Bisa. Sudah Pak, ya. Sudah. Bisa. Berarti kami bisa melihat bahwa Bapak dan Ibu mengikuti dan Ibu mengikut keberapa. Bapak dan Ibu mengikut keberapa. Kemudian yang keempat ini sifatnya keikhlasan, yaitu kalau Bapak dan Ibu mau memberi donasi secangkir saraba, jadi kami silakan secangkir saraba, ikhlasnya jika berkenan. Tetapi walaupun tidak berkenan, sertifikat tetap akan Bapak Ibu dapatkan dalam bentuk sertifikat webinar 3 jam pelajaran yang bisa bernilai 4 poin pada pengelolaan kinerja PMM. Jadi seperti itu Bapak dan Ibu. Jadi yang keempat ini diminta keikhlasan Bapak Ibu memberikan donasi secangkir saraba. Kalau kami di sini secangkir saraba itu ya harga secangkir saraba itu biasanya 10.000 sampai 15.000 rupiah. Seperti itu. Jadi kami silakan pembeli saraba seilasnya jika berkenan. Tapi walaupun tidak berkenan, sertifikat tetap akan Bapak Ibu dapatkan dalam bentuk sertifikat webinar 3JP yang bisa bernilai 4 poin pada pengelolaan kinerja PMM. Kemudian yang kelima, adapun bagi peserta atau Bapak dan Ibu yang ingin melanjutkan kegiatan ini dalam bentuk pemberian bimbingan, artinya kami akan membimbing secara teknis,
membimbing langsung melalui telegram yang kemarin kami buat di pembimbingannya melalui telegram selama 3 hari. Tentunya Bapak dan Ibu wajib berdonasi 2 cangkir atau lebih serabak, 2 cangkir. Dan setelah berhasil membuat perangkat ajar digital berbasis microsite, maka berhak untuk mendapatkan sertifikat pelatihan 32 jam pelajaran yang bisa bernilai 8 poin pada pengelolaan kinerja PMM. Jadi ini yang kelima. Mungkin Bapak Ibu sudah bisa memahami. Bisa ya? Halo, bisa, 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 Pak. Bisa, bisa. Bisa, Pak. Ya. Jadi yang kelima ini, kalau Bapak dan Ibu mau dibimbing, karena webinar ini sifatnya singkat, tapi kalau kita mau ikuti bimbingannya, kami akan membimbing Bapak dan Ibu sampai berhasil membuat perangkat ajar digital berbasis microsite dengan sertifikat 32 jam pelajaran yang bisa dinilai 8 poin pada pengelolaan kinerja PMM. Ya Bapak dan Ibu semua, baiklah, kami sapa dulu pemateri. Ibu Isni, apa sudah ada di tempat? Ibu Isni ini? Kurang kedengaran, Ibu Isna. Ya, Ibu Isna ini apa bisa dengar? Ya, halo. Ibu Isna ini terlalu kecil suaranya. Terlalu kecil ke suara tak? Ya, halo. Iya, terlalu kecil suara tak? Kecil suara, Bu. Tidak, cita normal, Ji. Jaringan tak mungkin, Pak. Ya, Ibu Isni ini, Ibu Isni ini mungkin bisa, apakah sudah hadir di dalam? Sudah ada, Pak. Ya, alhamdulillah di tengah-tengah kita sudah hadir Ibu Isni ini SPD MPD. Beliau adalah pengawas pembina, pengawas media dengan pangkat pembina tingkat 1-4B. Beliau juga ini adalah salah satu guru penggerak angkatan kelima Kabupaten Bantaeng. Ibu sini bisa bersuara supaya mic-nya bisa kedengaran. Terlalu kecil suaranya, Bu. Iya, Ibu sini terlalu kecil suara tak bisa di... Bagaimana? Kedengaran? Ma, Ibu, saya juga masih kecil, dengar. Bu. Masih kecil suaranya. Jadi kembali Ibu Isni ini suaranya masih kecil kedengaran di tempat kami. Saya pakai iPhone 1. Mungkin jaringannya bisa kita perbaiki. Halo Pak, ya, saya pakai akun 1 untuk suaranya. Ya jelas, Bu. Ya, jelas. Headset, Pak. Ya, mungkin bisa dilepas headsetnya. Ya. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, mungkin saya perkenalkan dulu singkat, mungkin baru sudah, tapi saya akan perkenalkan ulang. Ibu Isni adalah salah satu pengawas yang ada di Kabupaten Bantaeng, pengawas SMP. Nama lengkapnya Isneni SPD MPD, pembina tingkat 1-4B, pengawas media. Beliau juga sekaligus guru penggerak angkatan kelima. Untuk itu, sebelum kita mulai cara ini atau pemberian materi sebentar, saya persilakan kepada Ibu untuk memberikan arahannya sekaligus membuka kegiatan ini secara resmi. Kepada Ibu kami persilakan. Ya,
terima kasih. Apakah suara saya sudah terdengar jelas? Iya, yeah, iya, yeah, jelas. Sudah, Bu. Masih agak kecil, Bu. Bergema. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita masih diberi kesempatan untuk mengikuti webinar di platform Merdeka Mengajar yang merupakan ini adalah kegiatan awal yang kita lakukan terkait dengan komunitas belajar yang sebelumnya sudah kita bentuk dalam kegiatan musyawarah guru mata pelajaran atau MGMP di tingkat SMP. Dan setelah dengan adanya kurikulum Merdeka, sesuai dengan perkembangan, kita diupayakan untuk membentuk komunitas belajar. Dan alhamdulillah untuk di Kabupaten Bantaeng kita sudah berjalan dari beberapa tahun secara rutin kita melaksanakan SGMP tahunan. Salawat serta salam tetap tercurah kepada Nabiullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik Bapak Ibu peserta webinar di platform Merdeka Mengajar. Saya yakin bahwa di peserta webinar ini bukan hanya di lingkup di Kabupaten Bantaeng, tapi ada beberapa peserta yang berada di luar daerah. Inilah salah satu tujuan kita di komunitas belajar, adanya kegiatan untuk saling berbagi, melakukan praktik baik terkait dengan peningkatan kompetensi guru dan pengembangan diri kita. Karena saya yakin Bapak Ibu sekarang dengan maraknya kinerja di PNM, banyak yang terbatas bahwa semua waktu terbuang. Jadi semua waktu terbuang untuk menyelesaikan apa yang ada di PNM. Sebenarnya kalau kita mau melihat secara rinci dari bagian tugas guru dan kepala sekolah di PNM, ada beberapa tahapan memang yang harus diselesaikan. Salah satunya adalah observasi, melakukan perencanaan, kemudian observasi guru, dan dilanjutkan dengan pengembangan diri. Inilah yang mungkin telah kita lakukan di komunitas belajar MGMP IPS Kabupaten Bantaeng. Mengingat dengan perkembangan teknologi, ini bahwa di dalam komunitas itu ada beberapa tahapan materi yang sering kita diskusikan di setiap awal semester. Dan ini adalah refleksi guru-guru kebutuhan-kebutuhan apa yang akan dilakukan di dalam satu tahun ke depan. Dan perlu kita ketahui bahwa dengan perkembangan teknologi di era 5.0 ini, dengan perkembangan digitalisasi, ini seolah-olah bahwa pekerjaan kita itu bisa saja diambil alih oleh tenaga mesin. Nah, disinilah kita harus kita pintar-pintar memanfaatkan teknologi tersebut kepada hal-hal yang positif. Seperti kita sebagai guru, terkait dengan peningkatan kualitas pembelajaran, ada beberapa hal yang memang kita lakukan. Yaitu bagaimana kita mau meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas, dengan menyiapkan perangkat pembelajaran dan materi-materi yang akan kita berikan kepada siswa. Dengan memasuki teknologi tersebut, maka kita tidak tertinggal.
jangan sampai dengan zaman sekarang siswa yang kita hadapi mungkin mereka lebih pintar ataukah lebih menguasai teknologi dibandingkan dengan guru-gurunya. Nah, karena sudah banyak aplikasi yang bisa menggantikan posisi guru. Ketika siswa sudah tahu bahwa ada beberapa aplikasi, mereka hanya memasukkan materi atau memasukkan soal yang diberikan oleh gurunya, maka soal tersebut akan dijawab oleh aplikasi. Nah, ini adalah salah satu kecerdasan buatan yang sekarang sudah marak-maraknya disosialisasikan, kemudian diberikan pemahaman kepada berbagai pihak. Salah satunya kita adalah sebagai pendidik, tentu kita tidak boleh atau tidak kalah dengan siswa-siswa yang kita hadapi. Nah, inilah diharapkan bahwa komunitas memang kita gunakan untuk melakukan praktik baik. Jadi melakukan praktik baik sehingga kita bisa berbagi dengan guru-guru yang lain. Jangan sampai kita hanya satu orang yang menguasai sementara guru lain yang tidak. Jadi diharapkan nantinya Bapak Ibu yang mengikuti webinar hari ini bukan hanya sekedar mengejar sertifikat. Kita kembali lagi kepada tujuan awal adalah bagaimana kita bisa mengembangkan diri. Mengembangkan diri terkait dengan proses pembelajaran yang berpihak kepada murid. Jadi intinya adalah kita melakukan webinar mengikuti pelatihan-pelatihan untuk mengembangkan diri terkait untuk peningkatan kualitas pendidikan. Jadi bukan hanya sekedar mengumpulkan kewajiban, dapat sertifikat, selesai. Jadi ini memang tugas kita sebagai guru yang menjadi ujung tombak dalam perubahan-perubahan yang dilakukan untuk peserta didik. Selanjutnya, ketika di forum ini ada beberapa hal yang kita munculkan kembali, melakukan praktik baik ini bisa kita laksanakan secara rutin, dan ini adalah kegiatan awal. Ini adalah kegiatan awal kita di NGMT ITS di Kabupaten Bantaeng, dan mudah-mudahan bisa menjadi contoh di beberapa mata pelajaran ataupun di kabupaten yang lain. Saya kira seperti itu sebagai pengantar di dalam pemanfaatan dan perangkat digital di era 5.0. Dan dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim, webinar PNM terkait pemanfaatan AI dan digitalisasi modul ajar di era 5.0 saya kira itulah pengantar sebagai pengawas SMP ITS dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang telah memberikan arahannya kepada kita semua. Satu hal yang perlu kita tarik bahwa untuk kegiatan ini bukan saja Bapak Ibu mengejar sertifikat, tapi kami Komunitas Belajar MGMP IPS Kabupaten Bantaeng akan memberikan ilmu kepada Bapak dan Ibu semua terkait dengan pemanfaatan digital, karena memang di era sekarang ini adalah era digital di mana dengan kebaikan teknologi ini kita bisa membuat perangkat pembelajaran digital
dan tentunya kita bisa simak sebentar materinya. Jadi Bapak dan Ibu yang hadir di tempat ini, perlu kami sampaikan juga bahwa teman-teman yang tidak bisa bergabung di tempat ini karena kapasitas ruangan ini juga tidak bisa memenuhi, maka bisa bergabung melalui YouTube. Melalui YouTube, bisa dibuka YouTube. Kemudian untuk di YouTube, kami minta juga di screenshot kehadirannya Bapak dan Ibu, menandakan bahwa sebentar untuk pertanggungjawabannya, kami bisa ketahui bahwa Bapak dan Ibu juga bisa mengerti, bisa mengikuti walaupun melalui YouTube. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, kembali lagi saya ingatkan bahwa sesuai dengan anjuran pengawas tadi, mungkin Bapak dan Ibu bisa disimak materinya, karena materi ini sangat bermanfaat bagi kita semua, utamanya guru, dalam hal membelajarkan siswa-siswa kita di kelas. Sebelum kita mulai materi, saya akan cek dulu bagaimana Pak Irfan, sudah siap materinya? Mungkin bisa bersuara? Iya, insya Allah siap. Ya. Alhamdulillah, di tengah-tengah kita ini sudah hadir pemateri, Bapak Irfan Ansari SPD. Beliau ini adalah guru SMP Negeri 1 RM Rasa yang juga di komunitas MGMP belajar di Kombel MGMP IPS SMP Kabupaten Bantaeng, menjabat sebagai sekretaris di MGMP. Untuk itu, karena materinya cukup bagus dan mungkin membutuhkan waktu yang lama, jadi baik, kami akan persilakan kepada Bapak. Kami akan persilakan pemateri untuk memberikan materinya. Kepada Bapak, kami persilakan. Nah, baik, untuk saudara moderator, Pak Andi Isna Ismail, sebagai ketua MGMP IPS SMP Kabupaten Bantaeng, atas kesempatan yang diberikan. Sebelumnya juga terima kasih banyak kepada Ibu Isnaini SPD MPD sebagai pengawas SMP Kabupaten Bantaeng telah membuka kegiatan kita pada malam hari ini. Bapak Ibu peserta webinar yang saya hormati, seperti yang kita ketahui sebelumnya sudah disampaikan tadi oleh Ibu pengawas, bahwa kegiatan kita hari ini yaitu tentang pemanfaatan AI dan pembuatan perangkat ajar digital dalam pembelajaran di era 5.0. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelumnya saya izin share screen dulu untuk langsung ke materi, karena mungkin ini agak memerlukan waktu yang agak panjang karena sebenarnya ada dua pembahasan, yaitu tentang pemanfaatan AI, kemudian selanjutnya adalah pembuatan perangkat ajar digital. Makanya tadi sudah disampaikan oleh saudara moderator bahwasanya jika ada dari teman-teman Bapak Ibu sekalian yang ingin melanjutkan kegiatan dalam bentuk pembimbingan itu, maka akan diberikan kesempatan untuk selama 3 hari ke depan untuk kita bimbing bersama sampai akhirnya Bapak Ibu bisa membuat perangkat ajar digital yang berbasis microsite. Saya langsung share screen-nya, Pak. Bisa kelihatan, Pak Ican? Kelihatan, Bapak Ibu? Materinya kelihatan? Kelihatan. Lihat, Pak. Sudah kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Ya, makasih. Jadi ini tadi, jadi judulnya adalah pemanfaatan atau memanfaatkan AI dan perangkat ajar digital dalam pembelajaran di era 5.0. Ada dua aplikasi yang akan kita manfaatkan sebentar, yaitu pertama adalah Bard Google dan yang kedua adalah Microsite S.id. Saya masuk ke materi yang pertama, mengenai penjelasan sepintas atau penjelasan awal tentang apa sebenarnya itu AI. Jadi sebenarnya AI ini tidak
tidak apa namanya, sudah tidak asing lagi bagi kita semua sebenarnya, yaitu sudah ada sejak komputer pertama dibuat. Karena sebenarnya AI sendiri itu adalah sistem komputer yang hanya memang belakangan ini memang beberapa orang teman guru itu merasa resah mungkin karena tadi sesuai yang disampaikan oleh Ibu Pengawas bahwasanya ditakutkan nantinya ke depan ini AI bisa menggantikan peran guru dalam membelajarkan siswa. Nah, jadi sekedar pengetahuan di awal ini tentang AI, jadi AI itu adalah singkatan dari Artificial Intelligence, yaitu kecerdasan buatan yang merupakan teknologi yang dirancang untuk membuat sistem komputer mampu meniru kemampuan intelektual atau kecerdasan layaknya manusia. Jadi AI ini di apa namanya, kalau sepengetahuan saya bahwasanya sekarang AI itu sudah mulai mengerikan. Kenapa mengerikan? Karena beberapa penelitian mengatakan bahwa kemampuan AI sekarang yang terakhir mengungkapkan bahwasanya AI itu sudah bisa hampir meniru perasaan daripada manusia. Nah, itulah makanya mungkin ada beberapa ketakutan dari teman-teman guru, apalagi jangan sampai kedepannya ini AI bisa menggantikan peran guru dalam membelajarkan peserta didik. Kemudian berikutnya, saya mau bertanya dulu kepada para peserta, Bapak Ibu, sejauh mana Bapak Ibu mengetahui pemanfaatan AI? Mungkin bisa diketik di kolom chatnya, Bapak Ibu, sebelum saya lanjut. Kira-kira selama ini Bapak atau Ibu sudah mengetahui tidak pemanfaatan AI itu seperti apa? Ya, silakan Bapak dan Ibu kita ketik di kolom chat. Di kolom chatnya. Ya, supaya kita bisa mengetahui sejauh mana Bapak Ibu mengetahui atau menggunakan. Yang di room YouTube juga silahkan. Oh, belum ada respon ini. Belum ada respon dari peserta. Oh, ini sudah ada dari Pak Naufal. AI dapat digunakan untuk merangkum isi materi video pembelajaran di YouTube tanpa harus menonton full video YouTube tersebut. Nah, ini bagus sekali nih dari Pak Naufal. Kemudian dari Ibu Eva, bisa mencari definisi materi yang kita inginkan dan AI akan mengeluarkan hasil yang diinginkan. Iya. Itu beberapa mungkin pemanfaatan AI yang sudah dirasakan oleh teman-teman guru yang hadir pada malam hari ini. Saya lanjut ya, Pak. Ada beberapa tadi, dua orang. Nah, ini adalah gambaran atau manfaat AI secara umum yang biasa kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama itu adalah AI digunakan sebagai asisten virtual. Mungkin Bapak Ibu di sini yang sering menggunakan HP-nya untuk bercerita atau berbicara dengan Google Assistant. Nah, biasanya kita berbicara dengan HP biasanya, halo Google atau hey Google, itu sudah akan dijawab oleh secara otomatis. Nah, ini HP saya tiba-tiba langsung merespon. Nah, ini asisten virtual. Itu juga bisa gambaran manfaat AI secara umum yang pertama. Kemudian yang kedua adalah rekomendasi cerdas. Ini biasanya kita gunakan pada saat membuka YouTube kah, atau membuka pemutar musik ya, misalnya di Joox atau di apa namanya itu, yang untuk rekomendasi cerdas biasanya kita meminta untuk menampilkan apa yang kita pilih ya, masuk di kotak pencarian misalnya, itu maka akan secara otomatis akan memberikan semua pilihan-pilihan apa yang kita perintahkan ke program tersebut. Kemudian yang ketiga ini adalah GPS. Nah, GPS ini adalah manfaat AI juga yang kita manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu untuk menentukan titik lokasi dari sebuah tempat. Kemudian ada aplikasi kesehatan, misalnya yang sering menggunakan smartwatch, ya biasanya dilengkapi dengan biasa ada perhitungan berapa detak jantungnya, nadinya, kemudian
berapa langkah dalam satu hari, melakukan kegiatan, itu bisa kita tampilkan melalui ini aplikasi kesehatan. Kemudian manfaat AI yang berikutnya dalam seni dan hiburan, biasa kita lihat film-film yang sekarang itu sudah menggunakan animasi-animasi digital, ya, semuanya tampilannya serba digital, seperti misalnya film, kalau yang sering nonton film Avatar, ya, itu semuanya mulai dari awal sampai akhir filmnya itu menggunakan animasi digital. Kemudian berikutnya yang terakhir mengenai pendidikan dan pelatihan, itu salah satu manfaat juga yang bisa kita ambil dari AI. Seperti yang kita lakukan sekarang ini, bisa bertatap muka walaupun kita berbeda tempat jauh, bahkan ada yang di luar Sulawesi barangkali yang bergabung sini, karena saya lihat tadi di chat itu ada dari Sumatera Barat, ya, ada yang dari Jawa. Itu bisa kita bertemu dalam ruang virtual seperti ini, itu adalah salah satu bagian dari manfaat AI secara umum. Kemudian selanjutnya yaitu AI di lingkungan pembelajaran. Yang pertama itu bagi guru. Nah, bagi guru bisa kita lihat bahwasanya AI itu bisa meningkatkan kualitas pengajaran. Nah, seperti yang kita rasakan bersama kemarin waktu di tahun 2019 ya, 19 mulai sampai 2022 ya, kita masih dilanda musibah COVID ya. Makanya pembelajaran kita terpaksa harus kita laksanakan dari rumah. Jadi pembelajaran pada waktu itu kan memanfaatkan Google Classroom untuk menyediakan materi-materi ajar yang akan disampaikan kepada peserta didik. Ini adalah salah satu bentuk juga pemanfaatan AI di lingkungan pembelajaran bagi guru. Kemudian yang berikutnya adalah mendukung pengembangan profesional, yaitu contoh misalnya yang kita gunakan sekarang, kita ramai gunakan, yaitu akun belajar.id. Itu dapat digunakan untuk mentoring jarak jauh yang seperti yang kita laksanakan sekarang. Kemudian apa saja juga untuk pemanfaatan AI bagi murid. Nah, yang pertama bisa mengeksplorasi materi yang sedang dipelajari. Nah, kita tahu bersama sebelum AI muncul ini, yang belakangan ini yang muncul, yang dengan asisten virtual atau chatbot istilahnya, itu anak-anak biasa menggunakan Google Search untuk dijadikan sumber untuk mencari materi-materi tambahan yang biasanya diberikan tugasnya oleh gurunya di sekolah. Nah, ini digunakan oleh para murid kita. Kemudian yang kedua yaitu menyediakan alat bantu khusus murid berkebutuhan khusus. Ini contohnya transkrip otomatis yang ada di Google Meet. Jadi di Google Meet sekarang Bapak Ibu itu ada fasilitasnya untuk menampilkan transkrip otomatis. Jadi ketika kita aktifkan itu secara otomatis akan tertulis di bagian bawah transkrip apa yang kita bicarakan, itu juga akan tertulis di Google Meet. Nah, itu bisa nanti kita praktekkan menggunakan Google Meet kita masing-masing. Kemudian berikutnya, nah, kita masuk ke materi inti yang pertama ini tentang apa itu BAR. Nah, BAR mungkin dari teman-teman yang hadir di room ini mungkin ada beberapa orang yang sudah familiar dengan menggunakan BAR. Mungkin juga ada beberapa yang baru mendengar apa itu BAR. Nah, jadi BAR ini sebenarnya adalah alat percakapan AI atau yang kita istilahkan dengan chatbot. Jadi chatbot sebagai teman diskusi yang mampu menghasilkan ide, memunculkan kreativitas, dan dapat meningkatkan produktivitas. Nah, barangkali kalau selama ini yang lazim kita gunakan, lazim kita pakai, baik itu di dalam kelas ataupun di mana saja, biasanya kita menggunakan chatbot yang berasal dari ChatGPT, ya, ChatGPT atau yang belakangan juga lagi booming yaitu Bing, ya, Bing create image creator. Nah, itu juga merupakan salah satu contoh dari chatbot atau percakapan AI. Hanya barangkali Bapak Ibu pada kesempatan kali ini kita akan lebih khususkan kepada penggunaan BART. Nah, karena sebenarnya BART ini itu lebih kalau saya bandingkan dengan penggunaan ChatGPT ataupun dengan Bing, itu lebih lebih menampilkan ide-ide yang lebih lengkap dan fitur-fiturnya juga lebih lengkap dibandingkan
ChatGPT. Mungkin sebentar bisa kita lihat seperti apa fiturnya. Kita lanjut dulu. Nah, ini sebagai disclaimer barangkali dari kita semua, bahwasanya segala bentuk bantuan dari AI itu kembali lagi kita sebagai penggunanya, kita sebagai pilotnya itu harus memvalidasi. Jadi jangan mentah-mentah apa yang kita minta dari AI kemudian diberikan itu jangan semuanya kita langsung ambil. Misalnya kita dalam memastikan tujuan pembelajaran ini yang kita minta kepada AI untuk membuat, itu kita harus validasi apakah yang dihasilkan itu sudah relevan tidak dengan teori taksonomi misalnya, ataukah karakteristik mata pelajaran yang kita ampu misalnya, ya misalnya IPS, apakah sesuai dengan topik kita yang pelajari, matematika juga begitu, IPA juga begitu, semua mata pelajaran kita harus validasi kembali. Jangan kita langsung ambil secara mentah-mentah apa yang diberikan oleh AI, tentunya harus kita cocokkan kembali. Nah, itu. Kemudian berikutnya, nah ini BARD untuk guru. BARD untuk guru, BARD dapat digunakan untuk mencari referensi dalam merancang pembelajaran, mulai dari merancang, ini menyusun asesmen, meningkatkan pengembangan profesional, dan dukungan profesi guru lainnya. Nah, mungkin ada yang bertanya, bagaimana caranya? Mudah sekali Bapak Ibu, yaitu dengan membuat prompt pada BARD. Ya, mungkin teman-teman guru ada beberapa yang mengatakan, wah ini semakin sulit ini, semakin susah ini. Apa ini yang harus kita lakukan dengan adanya chatbot? Nah, sebenarnya dengan adanya teknologi-teknologi seperti ini, itu sebenarnya semakin memudahkan kita. Semakin memudahkan kita sebagai guru, sebagai pendidik, untuk bisa merancang pembelajaran dengan mudah. Ya, jadi untuk merancang pembelajaran, asesmen kita bisa gunakan, kita bisa minta kepada AI untuk membuatkan asesmen, itu juga bisa. Tentunya dengan bagaimana caranya? Dengan membuat prompt pada BARD. Apa itu prompt? Prompt itu adalah perintah. Perintah yang Anda tuliskan atau Bapak Ibu tuliskan untuk berinteraksi dengan chatbot. Nah, ini mungkin sebentar kita akan belajar bagaimana cara membuat prompt yang berkualitas. Nah, ini yang pertama ya. AI, Google BARD, dan belajar.id. Jadi kita mungkin berterima kasih juga kepada Kementerian Pendidikan dengan adanya belajar.id, kita bisa menggunakan AI dari Google BARD ini secara gratis, ya, secara gratis. Jadi Bapak Ibu nanti sebentar setelah kegiatan kita ini bisa langsung mengakses Google BARD-nya, itu bisa dibuka dengan akun belajar.id-nya. Mungkin ada beberapa perbedaannya dengan akun-akun personal atau akun Gmail yang umum yang biasa kita gunakan dengan belajar.id. Nah, ini sedikit lagi pertanyaan mungkin Pak Icang untuk Bapak Ibu guru. Jadi, apakah Bapak Ibu mengetahui kalau akun belajar.id dapat memanfaatkan Google BARD? Nah, tadi saya sudah sampaikan ya Bapak Ibu bahwasanya belajar.id sekarang itu sudah bisa kita gunakan memanfaatkan dengan memanfaatkan Google BARD. Nah, itu yang pertama. Kemudian berikutnya, apakah Bapak Ibu memiliki kekhawatiran jika lahirnya AI akan menggantikan peran guru? Ini saya mau minta dulu tanggapannya dari Bapak Ibu guru. Kembali lagi ke room chat, silakan Bapak Ibu. Iya, Bapak dan Ibu, silakan menulis di room chat. Jadi, apakah Bapak Ibu khawatir akan menggantikan peran guru? Ya, apakah Bapak Ibu khawatir ketika kecerdasan buatan ini akan menggantikan peran Bapak Ibu guru di sekolah? Atau malam lebih senang di kantor duduk-duduk? Kita minta dulu tanggapan atau umpan baliknya dari Bapak dan Ibu, silakan menulis dalam cek. Ini juga sekaligus kita mengecek apa Bapak Ibu aktif mengikuti atau tidak, karena banyak saya lihat cuma tampilan foto yang ditampilkan. Tapi dengan mengetik di room check berarti Bapak dan Ibu, kita bisa tahu bahwa Bapak dan Ibu aktif mengikuti kegiatan ini. Ya, mungkin kita kasih waktu 3 menit atau 4 menit. 88 orang Pak Icang ini yang aktif. 88 ya, orang yang aktif. Yang lainnya mungkin karena susah masuk sehingga kita alihkan ke YouTube. Bagi teman-teman di YouTube bisa mengetik juga di Telegram. Jadi kalau ada pertanyaan seperti ini
kita bisa juga mengetiknya di Telegram. Karena ada grup Telegram yang kami buat, bisa Ibu menjawab juga di situ. Karena kami juga pantau di Telegram. Ya, ini sudah. Jadi kita kasih waktu. Ini sudah ada tanggapan dari Pak Fian Kurniawan. Betul Bapak Ibu, kami para guru khawatir dengan aplikasi kecerdasan buatan ini akan mendegradasi peran guru sebagai pendidik. Nah, ini mendegradasi menggantikan ya. Jadi ya, dari Pak Fian. Yang lain bagaimana ini Bapak Ibu? Silakan. Ada lagi Bapak dan Ibu? Sebelum lanjut ya, satu menit saja Pak Ica. Masih panjang. Iya, satu menit. Ah, itu ada Ibu Eva Novianti. Oh, ini ada dari Ibu Eva tadi. Banyak. Ya. Tidak dapat mengedikan peran guru. AI tidak punya perasaan. AI tidak didik. Hanya mengajar atau membuat anak pintar. Iya, betul ya. Ya. Jadi AI ini sendiri kan dia cuma punya apa namanya intelektual IQ-nya saja ya, pintarnya, tapi dia tidak punya emotional question-nya. Ya, dia tidak punya perasaan. Jadi tidak bisa katanya Ibu Eva. Kalau Pak ada lagi khawatiran tersebut tidak dapat menggantikan peran kita sebagai guru, karena guru tidak hanya mengajarkan tentang ilmu pasti, tetapi tentang akhlak. Ya, betul Bapak ya. Tentang akhlak, pengalaman hidup juga, AI tidak dapat melakukan itu karena ia hanya mengkalkulasikan jawaban. Betul ya, sesuai dengan hasil data-data. Yang kata lain, AI tidak mewakili perasaan. Ya, sama ya, tadi dengan Ibu Eva. Kita lanjut lagi Pak Icang ya. Iya, baik. Silakan lanjut. Nah ini, bagaimana pengintegrasian Google Bar versus belajar.id. Jadi dalam rangka mengoptimalkan peran pemanfaatan akun belajar ID, jadi Google Bar kini itu bisa diakses menggunakan akun belajar ID. Ini terus ada sistem. Kemudian materi ini disampaikan pada webinar kali ini itu sebagian besar diambil dari Bard Academy. Jadi ini kelebihannya Bapak Ibu, bedanya dengan ChatGPT, kalau ChatGPT itu tidak punya akademi, tidak punya penelitian, tidak punya akademi, sekolah ya, khusus untuk mengolah penggunaan dari Google Bard ini. Jadi kalau Google Bard ini punya namanya Bard Academy. Nah, jadi ini kolaborasi antara berbagai pihak, yaitu Kemendikbudristek, Google, Decoding, dan beberapa yang terkait di dalamnya. Kemudian, bagaimana cara mengaktivasi Google Bard di akun belajar.id? Nah, yang pertama Bapak Ibu, itu seperti biasa, kita masuk ke akun belajar.id. Kemudian setelah akunnya aktif, jadi saya tidak perlu lagi ajar seperti apa ya untuk masuk ke akun belajar. Mungkin sudah aktif di HP-nya Bapak Ibu, bisa ambil HP-nya langsung, bisa praktek. Silahkan setelah itu kunjungi bard.google.com dengan akun belajar.id. Nah setelah itu, setelah masuk ke ke bard.google.com, ya di situ akan muncul pilihan mulai bar, coba bar atau try bar ya. Nah setelah itu muncul jendela terms dan privacy, kemudian klik I agree saja, saya setuju. Selanjutnya klik continue, kemudian pada keterangan bar is an experiment ya. Jadi artinya ini di keterangan bagian atas itu biasanya Bu muncul dalam bahasa Inggris, bar is an experiment biasanya. Kalau dalam bahasa Indonesia, dalam tahap uji coba ya. Ini tahap penelitian, eksperimen. Kemudian yang keenam, kita selesai, Anda sudah bisa mulai menggunakan untuk membuat prompt di bar. Jadi pada intinya sama sebenarnya kalau kita membuka ChatGPT, ya bisa menggunakan akun belajar, begitu juga dengan Google Bar. Itu langsung kita bisa buka dengan akun belajar yang sudah kita sebelumnya kita aktifkan di masing-masing perangkat yang kita gunakan. Ya, kita tahan dulu di sini, Pak Ipang. Iya, yeah, iya. Yeah. Mungkin Bapak dan Ibu bisa tadi penjelasannya bisa dipahami. Yang tadi paper slide pertama. Yang sebelumnya. Ya. Kita cek dulu. Apakah Bapak Ibu sudah bisa mengikuti?
Ya, bisa dipahami katanya Pak Ipang. Ya, karena sebentar akan ada pembimbingan yang khusus. Apa ya, bisa ya. Oh iya iya. Silakan Pak Ipang lanjut. Iya iya, lanjut. Pak Ipang tidak keluar dari. Saya lanjut ya Bapak Ibu. Nah, kemudian bagaimana berkolaborasi dengan Google Bar? Nah, yang pertama yaitu tuliskan apa yang Anda inginkan. Nah, tentunya tadi yang seperti yang saya katakan bahwasanya harus menggunakan prompt. Ini prompt apa itu prompt? Prompt itu perintah. Perintah yang kita berikan kepada chatbot, kemudian chatbot akan memberikan respon dengan apa yang kita perintahkan. Nah, jadi misalnya di sini Anda dapat meminta Bar untuk apa? Menjelaskan ya, menjelaskan tips mengelola catatan kehadiran murid, misalnya mencari ide, ide icebreaking ya di kelas, ide apa mengeksplorasi, membuat bahan ajar ya atau modul itu dan lain sebagainya. Itu nanti bisa kita sebentar praktekkan. Nah, kemudian bagaimana? Mudah bukan ya? Saya kira ini mudah ya. Ini gampang sekali kita aplikasikan, apalagi Bapak Ibu yang sudah sering menggunakan ChatGPT ini. Penggunaannya sebenarnya hampir sama dengan ChatGPT, hanya beberapa fitur-fitur saja yang berbeda dengan ChatGPT. Kita lanjut, bagaimana meningkatkan kualitas prompt? Nah, ini. Jadi prompt itu sebenarnya kalau kita memerintahkan di Google Bar, biasanya kita minta buatkan saya contoh ya, contoh kegiatan kegiatan pembelajaran ya, yang melibatkan misalnya kita sebutkan mata pelajarannya, kemudian materinya seperti apa. Nah, itu bisa dengan beberapa detik saja. Nah, itu Bar itu bisa menampilkan hasil jawaban yang kita perintahkan. Tetapi ada beberapa syarat untuk penggunaan prompt berkualitas tinggi. Yang pertama yaitu ada namanya persona atau peran. Nah, persona atau peran ini apa misalnya? Yaitu tetapkan peran yang harus dimainkan oleh chatbot agar bisa menjalankan tugasnya. Ini beberapa mungkin bisa kita lihat di bawahnya, saya tidak usah bacakan. Ya, kemudian yang kedua adalah tugas atau langkah. Nah, tugas atau langkah itu apa? Deskripsikan sedetail mungkin bantuan yang Anda perlukan. Misalnya seperti apa yang kita inginkan, kita perintahkan Bart-nya untuk membuat apa ya, membuat tugas-tugas besar apa ini misalnya, bagi Anda membagi tugas-tugas besar menjadi perintah yang lebih kecil, ini perjelas tugasnya. Kemudian format atau gaya, yaitu sertakan informasi yang mendetail mengenai seperti apa jawaban yang Anda inginkan atau dijawab, ditampilkan atau diberikan formatnya. Nah, ini misalnya format yang kita minta dalam bentuk teks kah, dalam bentuk tabel kah, apakah dalam bentuk poin kah, dan seterusnya. Ini formatnya. Kemudian yang keempat yaitu konteks atau batasan. Nah, konteks atau batasan itu apa? Ya, misalnya kita jangan pernah masukkan informasi yang sensitif dan cek apakah aman untuk masukkan konteksnya. Misalnya saya mengajar, ini contohnya, di kelas 5 belajar topik dan seterusnya selama 3 minggu ya, namun belum membahas sampah makanan misalnya ini ya. Ini contoh penggunaan konteksnya. Kemudian yang terakhir itu dilengkapi dengan contoh. Nah, tidak selalu relevan juga, tetapi jika memungkinkan berikan juga contoh ya dari jawaban apa yang Anda harapkan. Nah, misalnya contoh bisa berupa ide awal, pekerjaan sebelumnya kah, atau formatnya kah, gaya penulisan dan lain-lain. Nah, kita langsung ke contoh prompt-nya. Nah, ini misalnya Bapak Ibu, prompt dasar, contohnya berikan 10 ide nama yang menarik untuk proyek pembelajaran terkait mengurangi sampah makanan. Nah, ini kalau prompt dasarnya seperti ini. Sebenarnya dengan penggunaan prompt dasar seperti ini, itu sudah bisa menampilkan jawaban dari Bar. Cuma beberapa mungkin ada yang tidak sesuai dengan jawaban yang seperti yang kita inginkan Bapak Ibu. Makanya kita harus membuat prompt yang berkualitas tinggi. Seperti tadi yang saya sampaikan, ada minimal, sebenarnya ada 4 ya, minimal ada 4. Contoh ini adalah tambahan. Sebenarnya 4 ini saja sudah cukup, yaitu persona, tugas, format, konteks ya. Tetapi kalau dengan dilengkapi dengan contoh itu boleh juga. Nah, jadi misalnya seperti ini urutannya ke bawah, bisa mungkin Bapak Ibu lihat. Urutannya mulai dari persona, tugas, format, konteks, kemudian contoh. Ini yang pertama. Contoh yang kedua, ini misalnya prompt dasarnya analisa efektivitas dari hasil pembelajaran berikut. Berikan saran pengeditan
alternatif maupun ide terkait lainnya. Jelaskan mengapa penting untuk mengurangi sampah. Ini contoh prom dasar. Nah, kalau prom berkualitas tingginya misalnya yang pertama, persona. Anda seorang guru SD, ya, dianggapkan ini sebagai AI-nya ini atau BART-nya ini itu dianggapkan sebagai guru SD. Ya, jadi ketika dia menjawab, maka dia akan menjawab seputaran apa yang kita pelajari atau yang kita tampilkan berdasarkan perintah dari seorang guru SD. Nah, kemudian ada analisa, ini untuk tugasnya. Kemudian ada formatnya juga, ada beberapa kalimat yang kita minta. Berikan 2-3 hasil pembelajaran alternatif dan seterusnya. Nah, ini. Jadi intinya Bapak Ibu, untuk membuat prom berkualitas itu, nah, ini harus memenuhi 4 syarat ini. Nah, tetapi sebenarnya dengan menggunakan prom dasar pun itu sudah bisa menampilkan jawaban dari BART-nya sendiri. Jadi walaupun kita tidak menggunakan prom yang berkualitas, itu tetap bisa menampilkan jawaban. Hanya saja catatan dari saya, ketika misalnya kita menginginkan sesuatu yang persis dengan apa yang kita mau, nah makanya itu lagi, kembali lagi kepada prom yang kita gunakan. Apakah prom itu sudah mewakili semua yang 4 komponen ini? Nah, setidaknya ketika memperhatikan 4 komponen ini, maka hasil yang akan ditampilkan BART itu lebih lebih dekat, ya, lebih mengena dari apa yang kita inginkan. Itu barangkali seperti itu. Nah, kemudian berikutnya ini itu contoh membuat prom, ya, untuk asesmen awal. Jadi kita langsung ke contohnya ini Bapak Ibu. Membuat instrumen asesmen awal pembelajaran untuk materi, mata pelajaran, dan kelas tertentu. Bagaimana promnya? Nah, lagi-lagi kepada masing-masing Bapak Ibu guru, ya, silahkan buat promnya yang sesuai dengan apa yang kita inginkan. Misalnya contoh saya berikan di sini adalah buatkan instrumen asesmen awal pembelajaran untuk mengidentifikasi kesiapan belajar murid untuk topik potensi ekonomi lingkungan pada mata pelajaran IPS. Jadi saya buat ini karena kebetulan saya guru IPS, jadi saya ambilkan contoh untuk khusus di mata pelajaran IPS. Kita lihat seperti apa hasil ketika prom yang seperti ini kita masukkan. Nah, kita tunggu dulu Bapak Ibu. Nah ini sudah muncul. Nah, ketika kita masukkan prom yang seperti tadi, ya, tentang pembuatan instrumen awal pembelajaran, nah, maka prom apa makanya maka BART itu akan memberikan jawaban. Ini akan memberikan jawaban mulai dari topiknya, mata pelajarannya ke bawah, petunjuknya, ya, ada soalnya juga dilengkapi dengan soal karena kita minta tadi adalah asesmen awal, ada soal-soalnya, bahkan di dalam setelah soalnya ini diberikan penjelasan, ya, soal satu itu untuk apa. Nah, kemudian nilainya juga kita dibuatkan untuk penilaiannya, ya, interpretasi nilainya, pengelompokan nilainya misalnya 0-20, kurang siap belajar dan seterusnya. Nah, ini kemudian pemanfaatan hasil asesmennya juga, hasil asesmennya untuk apa? Misalnya untuk mengidentifikasi kesiapan murid, ya. Nah, kemudian contoh interpretasi hasil asesmen lainnya. Nah, ini. Jadi ini bisa kita munculkan. Saya kembali lagi ke materi. Nah, ini. Itu yang pertama untuk membuat asesmen awal. Kemudian berikutnya misalnya ini. Contoh prom untuk membuat pemetaan murid. Nah, misalnya Bapak Ibu ini sudah tadi membuat asesmen awal. Kemudian Bapak Ibu sudah menilai, ya, sudah memberikan nilai. Nah, misalnya seperti yang saya tampilkan di sini, biasanya nilai yang kita buatkan dalam bentuk tabel. Biasanya kita ketik pada Excel kah atau spreadsheet kah. Ya, misalnya seperti ini, ya, yang sederhananya seperti ini. Nomor, nama, dan nilai. Nah, cuma ada hal yang perlu Bapak Ibu perhatikan di sini. Nama ini kenapa pakai kode, ya, S1, S2, dan seterusnya. Nah, perlu Bapak Ibu ketahui kenapa kita menggunakan kode, supaya nama-nama dari siswa kita itu tersamarkan, ya. Tersamarkan, tidak langsung kita memberikan namanya peserta didik kita terus murid kita ke dalam Google Bar. Makanya kita wakilkan dengan menggunakan kode nama, ya, kita memberikan kodifikasi seperti ini. Jadi misalnya setelah seperti ini kita
kita crop saja Bapak Ibu. Biasanya kan kita meng-crop itu dengan menggunakan apa, ada aplikasinya ya di Windows ya, biasa kita gunakan print screen ya. Print screen, kita print screen saja nilainya yang Bapak Ibu ingin buatkan pengelompokan. Nah, kemudian setelah itu Bapak Ibu ketikkan ini, buatkan rencana diferensiasi, misalnya diferensiasi proses dan pengelompokan murid berdasarkan hasil tes awal pembelajaran berikut. Jadi Bapak Ibu ini selain mengetikkan teks seperti ini, Bapak Ibu juga memerintahkan dengan bentuk gambar. Nah, kita lihat seperti apa, kita lihat hasilnya. Kita lihat hasilnya ini. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi saya masukkan perintah prompt ke bar itu, selain dengan menggunakan teks tadi ini teksnya, saya perintahkan juga dengan menggunakan gambar. Nah, ini. Nah, setelah saya perintahkan, maka bar dalam hitungan beberapa detik itu memberikan hasil seperti ini. Nah, ini. Dia langsung membaca nilai-nilai yang sudah kita masukkan berdasarkan juga nama dari siswa yang sudah kita berikan kode. Nah, kemudian dia akan memberikan hasil seperti ini. Diferensiasi proses, ya, dan seterusnya. Menyediakan materi pembelajaran, ya, memberikan tugas, menyediakan strategi pembelajaran. Nah, kemudian dikelompokkan Bapak Ibu ini. Kita tidak usah lagi untuk menghitung mana yang tertinggi, mana yang menengah, mana yang terendah. Otomatis BART ini langsung memberikan hasil tes yang sesuai dengan tiga kelompok ini. Yang tertinggi ada S1, S11, S12. Dan seterusnya yang menengah juga ada kelompoknya. Nah, kemudian dilengkapi dengan tugasnya Bapak Ibu. Ini untuk kelompok 1, guru dapat memberikan materi pembelajaran lebih menantang. Kenapa lebih menantang? Karena kelompok 1 ini adalah kelompok yang dengan nilai tertinggi. Nah, jadi ini sudah ada perintahnya juga. Apa yang misalnya kita memberikan tugas bersifat proyek atau penelitian. Karena memang ya. Bapak Ipang. Ya. Yeah. The chat mengatakan bahwa pemberian materinya bisa dipelankan sedikit. Bapak Ibu mohon maaf ya, karena kalau kita pelankan sedikit waktunya mungkin agak terlalu lama. Ini kita baru di materi pertama Bapak Ibu. Silakan. Berikutnya ini masih ada tentang pembuatan perangkat ajar. Mungkin Bapak Ibu, solusi dari saya kalau misalnya agak terlalu cepat apa yang saya sampaikan, mungkin Bapak Ibu sebentar bisa memutar kembali video yang ada di YouTube ya. Betul. YouTube. Yang ada di YouTube, silakan Bapak Ibu pelajari kembali apa yang sudah saya sampaikan. Ya, saya lanjut ya Pak Ican. Jadi perlu saya sampaikan sebentar, kami buka tanya jawab Bapak dan Ibu yang mengangkat tangan, mohon maaf kami belum kasih waktu untuk bertanya. Silakan Pak Ipang. Iya. Jadi lanjut untuk kelompok berikutnya juga seperti itu Bapak Ibu ya. Untuk kelompok 2, karena dia di kelompok menengah, maka BAR itu memberikan rekomendasi, yaitu guru juga dapat memberikan tugas yang bersifat eksplorasi atau investigasi. Ini sifatnya yang menengah. Ya, kemudian untuk kelompok yang 3 dengan nilai terendah, ini beberapa pembelajaran yang lebih sederhana dan mudah dipahami, memberikan tugas yang bersifat remedial. Ini kan biasanya kelompok-kelompok yang rendah gini kan memang sebagai guru kita kan memberikan remedial ya Bapak Ibu. Kemudian pengelompokannya juga berdasarkan tes hasil pembelajaran. Ini cara membagi siswa dan seterusnya ya. Mungkin Bapak Ibu bisa lihat ya. Kemudian untuk contoh kegiatan pembelajarannya pun secara mendetail ya. Contoh kegiatan pembelajarannya pun yang tadi hanya beberapa penjelasan singkat di atas, di bawahnya itu akan diberikan contoh kegiatan pembelajaran yang lebih lengkap. Nah, misalnya ini untuk kelompok 1 tadi yang nilai tinggi, diminta tugasnya untuk membuat makalah, ya, makalah tentang peran pemuda dalam menjaga integrasi nasional, buat video animasi dan seterusnya ini ya. Nah, ini untuk kelompok 2 juga begitu, kelompok 3 juga begitu. Nah, itu untuk pembuatan diferensiasi prosesnya dari hasil tes awal yang kita berikan sebelumnya. Kita lanjut. Kemudian yang ketiga yaitu contoh untuk membuat prom materi pembelajaran yang berdasarkan masing-masing kelompok murid ini. Ini promnya susunlah materi pembelajaran perubahan potensi ekonomi Indonesia kelas 7
Ya, lagi-lagi Bapak Ibu tergantung dari perintahnya Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu kebetulan di sini adalah guru SMK atau SMA, maka silakan dirubah saja. Dirubah saja promnya. Tuliskan di sini adalah SMK atau SMA. Kemudian tuliskan juga topiknya atau temanya, tuliskan kelas berapa ya. Nah, kemudian karena kita di sini menginginkan bentuk pembelajaran yang berdiferensiasi berdasarkan kelompok murid yang perlu bimbingan cukup mahir dan sangat mahir, nah maka akan diberikan hasil yang seperti ini. Nah, jadi lagi-lagi Bapak Ibu silakan menyesuaikan ya, kalau Bapak Ibu guru SMK, SMA ya, atau guru SD ya, silakan disesuaikan dengan tingkatan kelasnya. Boleh disertakan dengan kelasnya. Nah, ini hasilnya seperti ini Bapak Ibu. Nah, materi pembelajaran perubahan potensi ekonomi Indonesia kelas 7. Tujuan pembelajarannya, materi pokoknya, metodenya disediakan. Media pembelajarannya, kemudian kegiatan pembelajaran mulai dari apersepsi, kegiatan inti ya. Kegiatan intinya ini sudah terbagi 3 Bapak Ibu. Ya, ini sudah berdiferensiasi. Ada kelompok murid yang perlu bimbingan, yang cukup mahir, itu dijelaskan semua bagaimana langkah-langkah untuk kegiatan intinya untuk berbeda. Ya, jadi beberapa 3 kelompok ya, dari 3 kelompok. Kemudian untuk penutup, untuk penilaian, penilainya lengkap, mulai dari penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Ya. Jadi lagi-lagi saya ingatkan juga Bapak Ibu, kembali, apa yang ditampilkan oleh Bahar dalam bentuk seperti ini, yang hasil dari perintah yang kita berikan, lagi-lagi kita cek kembali, kita validasi kembali apakah tujuan pembelajaran yang ditampilkan di sini itu sudah sesuai dengan CP-nya kita ya, CP-nya kita apa ya. Kalau memang CP-nya yang diberi yang ada itu tidak sesuai dengan pembelajar, tidak tujuan pembelajaran yang kita tampilkan, maka silakan Bapak Ibu untuk mengeksplorasi yang lain dengan memberikan prom yang lain ya, prom yang mungkin yang lebih spesifik, yang sesuai dengan tadi, yang prom berkualitas itu yang ada 4 itu, yang ada perannya sampai apa namanya, contohnya itu Bapak Ibu. Kita kembali lagi, ini diferensiasi kontennya. Ini contoh misalnya diferensiasi konten berdasarkan minat belajar murid untuk materi perubahan ini, sama seperti tadi, hanya ini untuk diferensiasi kontennya, kalau tadi untuk prosesnya. Nah, ini untuk konten. Nah, minat belajar murid misalnya, ini contoh kegiatannya, ada beberapa contoh kegiatan. Nah, ini bisa kita lihat murid yang tertarik dengan teknologi. Nah, ini murid yang tertarik dengan lingkungan. Nah, kalau murid yang tertarik dengan lingkungan ya, misalnya apa contoh kegiatannya? Misalnya kita memberikan laporan, meminta murid untuk membuat laporan ya, dan perubahan iklim, membuat poster ya, atau misalnya ini untuk yang tertarik dengan teknologi, misalnya membuat prototipe mesin pengolahan air limbah ya, kita buatkan proyek untuk murid. Nah, ini laporan ya, ide ya, yang diberikan pada Bapak Ibu untuk kita gunakan, apakah kita mau ambil sepenuhnya atau sebagian. Jelas kembali lagi, kita harus validasi, lagi-lagi harus memvalidasi apa-apa yang sudah ditampilkan oleh Bahar. Jangan sampai kita ambil mentah-mentah apa yang ditampilkan ya, kita harus cocokkan kembali, kita harus cek dan dicek kembali. Kita lanjut lagi yang kelima, ini untuk diferensiasi cara mengajar ya, sama seperti ini tadi Bapak Ibu, prosesnya sama. Mungkin saya bisa next saja untuk contoh pembuatan prom. Nah, ini untuk modul ajar juga. Nah, ini misalnya ya, ini barangkali Bapak Ibu dengan mudah membuat modul ajar ini, bisa kita dengan cara membuatkan prom. Misalnya contoh di sini, bantu saya rencanakan 3 kegiatan ya untuk mengajarkan materi perubahan potensi ekonomi lingkungan kelas 7 dengan media gambar dan video. Lagi-lagi harus ini, harus spesifik apa yang kita minta kepada BAR ya, apa yang kita minta. Nah, setelah kita ketikkan hasilnya akan seperti ini. Nah, ini kita akan diberikan 3 rekomendasi kegiatan
Nah, ini misalnya yang pertama, kegiatan mengamati gambar, kemudian kegiatan menonton video, kemudian yang ketiga, kegiatan membuat peta pikiran. Nah, ini sesuai karena perintahnya tadi adalah merencanakan tiga kegiatan, maka Bart memberikan juga ide tiga kegiatan tentang materi yang kita inginkan. Itu Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya ini merekomendasikan kegiatan ice breaking. Nah, ini kita bisa meminta ya ice breaking apa yang bisa kita tampilkan atau kita gunakan di sela-sela pembelajaran kita di kelas. Nah, kemudian yang kesembilan, merekomendasi instrumen asesmen formatifnya, ya penilaiannya. Nah, ini bisa kita lagi-lagi memberikan prompt ke Bar, kemudian Bar akan memberikan jawaban sesuai dengan prompt yang kita tuliskan, yang kita ketikkan. Ini misalnya contohnya seperti ini. Nah, tampilannya, hasilnya ketika kita masukkan prompt-nya, maka akan diberikan hasil seperti ini. Asesmen formatifnya, rekomendasi untuk murid yang perlu bimbingan, ya. Ada contoh soalnya, murid yang cukup mahir, ada dengan lengkap dengan contoh soal. Nah, murid yang sangat mahir begitu juga contoh dengan tugasnya. Nah, kemudian lanjut lagi yang ke-10, membuat contoh-contoh pertanyaan pemantik. Nah, ini biasanya kan di awal Bapak Ibu ya, hanya kebetulan di sini saya munculkan di belakang. Ini biasanya kan di awal pembelajaran kita memberikan pertanyaan pemantik ya, untuk mendorong cara berpikir siswa kita atau murid kita berpikir kritis ya. Itu bisa kita minta juga ke Bar untuk menampilkan contoh-contoh pertanyaan pemantik. Nah, kemudian yang ke-11, merekomendasikan jenis instrumen. Nah, instrumen cocok untuk meminta umpan balik. Nah, ini tentang umpan baliknya dari muridnya kita terhadap performa mengajar kita ya sebagai guru. Nah, ini saya stop di sini dulu Pak Icang ya, untuk materi yang pertama. Mungkin dari teman-teman Bapak Ibu yang sudah menyimak barangkali dari tadi, sudah beberapa menit ini, barangkali ada yang mau kita tanyakan atau mau langsung praktik ya, karena mungkin tadi ini langsung tampilan dari hasil ya, hasil yang saya sudah buat di Bar, ya mungkin sebentar langsung kita praktik bagaimana untuk masuk ke Bar-nya sendiri. Nah, ini Bapak Ibu, jadi kalau seperti ini misalnya, ini kita bisa langsung ketik di atas bar Google. Nah, setelah seperti ini, Bapak Ibu, sisa klik yang paling atas ini. Kebetulan karena saya sudah pernah mengklik sebelumnya, warnanya agak beda. Ya, kita klik saja. Apa namanya? Chromebook. Nah, kita klik saja ini. Nah, kemudian akan muncul tampilan seperti yang di layarnya Bapak Ibu. Nah, seperti ini. Kita bertemu lagi. Nah, kita bertemu lagi. Kenapa kita bertemu lagi? Karena saya sudah pernah buka sebelumnya. Ya, saya sudah pernah memerintahkan Bar untuk membuatkan beberapa ini di samping. Ini beberapa sudah ada. Nah, ini beberapa kegiatan atau beberapa prompt yang saya masukkan ke Bar untuk Bar-nya memberikan ide atau hasil dari prompt yang saya berikan. Nah, ini tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Nah, saya mungkin jelaskan sedikit apa yang menjadi perbedaan antara ChatGPT yang biasa Bapak Ibu gunakan dengan Google Bar. Nah, yang pertama dari perintah prompt-nya. Nah, kalau di setahu saya kalau di ChatGPT kita hanya bisa memerintahkan prompt itu dalam bentuk teks ya, dalam bentuk teks. Nah, kalau kita menggunakan Bar itu kita bisa mengupload gambar. Ini Bapak Ibu ya bisa lihat yang saya tunjuk ini. Kita bisa mengupload gambar seperti tadi yang nilai ya, nilai hasil assessment yang bisa kita masukkan hanya dengan mengupload gambar hasil dari perintah prompt yang kita inginkan itu akan diberikan oleh Bar. Kalau ChatGPT setahu saya itu belum bisa tidak ada fasilitas untuk mengupload gambar. Nah, kemudian
Yang berikutnya yang berbeda dari ChatGPT dan Google Bard ini misalnya, nah ini anggap saya sudah mengetikkan prompt ya, ini sudah ada hasilnya. Nah di sini ada fasilitas lihat draft lainnya. Bapak Ibu bisa lihat di sini ya, ini yang saya tunjuk ini dengan kursor, lihat draft lainnya. Nah kalau di ChatGPT ketika kita masukkan prompt, di bawahnya akan diberikan ide, hanya satu ide yang muncul. Nanti kita generate kembali, kita generate ulang, maka akan diberikan ide yang lain. Kalau di bar, satu kali kita masukkan prompt, kita langsung diberikan 3 ide. Nah ini, ada 3. Bagaimana menampilkan ini? Kita klik saja ini, yang tanda panah ke bawah. Nah, ada 3 ide di sini. Ada 3 hasil yang diberikan berdasarkan prompt yang kita input ke dalam bar. Jadi bisa kita lihat, ini ide yang pertama, draft 1, draft 2. Ini beda Bapak Ibu ya, draft 3. Tergantung, nah kembali ke Bapak Ibu, mana yang cocok dengan tujuan pembelajaran kita kah atau CP-nya kita, yang mana yang sesuai. Sisa Bapak Ibu, tugasnya untuk memvalidasi. Lagi-lagi kan kita sebagai pilotnya, kita yang sebagai yang memerintah, kita tuannya. Jadi ini kan tadi di awal saya katakan ini adalah asisten pribadi kita. Ya, kita anggap bahwasanya kita membawa asisten pribadi yang levelnya itu level profesor. Ya, jadi ketika kita meminta untuk memberikan jawaban, nah, sang profesor ini langsung memberikan jawaban, bahkan langsung 3 bentuk jawaban yang bisa kita pilih. Nah, itu yang kedua. Kemudian perbedaan yang ketiga barangkali Bapak Ibu di sini untuk yang di sebelah kiri ini. Jadi mungkin Bapak Ibu ketika memang baru pertama kali menggunakan bar, di sebelah kiri ini masih kosong ya, masih kosong karena belum pernah memasukkan prompt. Nah, ketika Bapak Ibu sudah memasukkan beberapa prompt dan kemudian ingin menandai prompt yang kita perintahkan tadi, misalnya ini sudah cocok dengan pembelajaran saya, ini yang saya mau pakai. Ini yang sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran. Maka misalnya kita ambil ini contoh yang paling atas. Ini bisa kita tandai atau kita bisa pin dengan cara menyematkan. Nah ini kita klik ini yang titik 3, kemudian akan muncul perintah di sampingnya. Ini sematkan. Nah ini bisa kita gunakan untuk menandai. Misalnya seperti ini Bapak Ibu, karena terlalu banyak prompt yang kita masukkan, kita bingung, oh yang mana tadi ini ya, prompt saya yang saya pakai untuk memunculkan ide ini ya. Nah, makanya kita tandai dengan menyematkan. Nah, dengan cara klik yang titik 3, kemudian kita klik sematkan. Nah, maka akan muncul seperti ini. Nah, ini judul chatnya ya, kemudian bisa kita tambahkan dengan memberikan emoji. Nah, misalnya kita emoji yang bintang ya. Kemudian kita sematkan. Nah, otomatis Bapak Ibu, ini muncul di paling atas ya, ini akan muncul di bagian paling atas. Ketika misalnya beberapa prompt yang sudah kita masukkan ke dalam Google Bar, nah, ini bisa kita dengan mudah mendapatkannya karena karena kita sudah menyematkan prompt yang sudah yang kita anggap penting tadi. Nah, itu. Jadi itu ada 3 ya. Sebenarnya banyak lagi Bapak Ibu karena mungkin keterbatasan waktu juga. Nah, mungkin sampai di sini judul penjelasannya Pak Icang, mungkin ada kita minta umpan balik dulu atau pertanyaan dari Bapak Ibu yang hadir. Ya, terima kasih Bapak Pemateri yang telah memberikan. Jadi langsung saja ada chat masuk ini yang bertanya, Pak, bisakah membuat PowerPoint lewat bar? Misalnya contoh formnya, buatkan PowerPoint pelaku ekonomi. Apakah bar bisa mampu membuat PowerPoint-nya? Iya. Oke, saya langsung jawab Pak Icangnya bagaimana? Saya langsung jawab. Silakan, Pak. Silakan. Jadi Bapak Ibu perlu kita ketahui bahwasanya bar ini itu memang basisnya adalah teks, ya. Walaupun PowerPoint itu adalah bagian dari teks, tetapi PowerPoint itu kan adalah slide ya, dalam tampilan slide biasa kita lihat ya. Secara langsung untuk memerintahkan bar menghasilkan slide
itu mohon maaf tidak bisa Bapak Ibu ya, tetapi untuk memberikan ide ya, misalnya kita mau tampilkan berapa slide ya, misalnya kita ambil pelajaran misalnya kegiatan ekonomi ya di PS. Di kegiatan ekonomi ini saya perintahkan Bart untuk memberikan 10 slide tentang materi kegiatan ekonomi. Nah, ide ya. Saya atau langsung saya praktis saja Peceng ya supaya ya, silakan. Kita bisa lihat langsung. Model. Nah ini saya buat percakapan baru dengan Bar. Jadi misalnya di sini berikan, saya perintahkan ya, saya perintahkan berikan prompt ke Bar, berikan ide ya, ide tentang materi kegiatan ekonomi untuk siswa kelas 7 ya, kelas 7 mata pelajaran IPS sebanyak 5 slide misalnya. 5 slide. Jadi dari ide yang kita masukkan ini, jadi kita perintahkan dulu Bart-nya untuk memberikan ide tentang materi kegiatan ekonomi sebanyak 5 slide. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi otomatis Bart-nya akan memberikan jawaban seperti ini. Yang pertama adalah slide-nya tentang judulnya ya. Judulnya kegiatan ekonomi, kemudian subjudulnya adalah pengertian, jenis, dan pelaku. Itu untuk slide pertama. Kemudian slide yang kedua, nah muncul di situ pengertian kegiatan ekonomi. Dan seterusnya, ini penjelasannya tentang pengertian kegiatan ekonomi. Slide ketiga, jenis-jenis kegiatan ekonomi. Kemudian slide keempat, pelaku ekonomi. Kemudian slide yang kelima, tentang penutupnya. Jadi sekali lagi, Bapak Ibu, Bart tidak bisa menampilkan dalam bentuk PowerPoint atau dalam bentuk slide langsung, tetapi kita bisa memanfaatkan Bart untuk memberikan ide apa yang akan kita tampilkan di setiap slide-nya. Ya, ide tentang materi yang akan kita ajarkan ke murid kita untuk setiap slide-nya itu apa isinya. Itu bisa kita manfaatkan. Jadi mohon maaf untuk membuat slide-nya langsung tidak bisa, tetapi ide untuk membuat slide-nya itu bisa. Per slide-nya itu bisa. Itu artinya, dari saya. Artinya Pak Irfan bisa, kata-katanya itu bisa dimasukkan dalam bentuk slide. Artinya kita yang buat slide dengan mengambil kata-kata yang ada di iya, betul sekali, betul. Iya. Karena kan saya bilang tadi ini ada idenya saja ya. Ide manfaat ide yang ditampilkan oleh Bar. Tadi kan satu kali kita mau masukkan prompt itu bisa 3 ide. Nah, jadi tergantung dari Bapak Ibu mau pilih ide yang mana yang cocok dengan lagi-lagi ke tujuan pembelajarannya Bapak Ibu yang sudah sebelumnya pas validasi. Iya. Pertanyaan selanjutnya, apakah bisa membuat modul ajar dan LKPD? Ada yang bertanya apakah Bar ini bisa membantu dalam membuat modul ajar atau LKPD, dan apakah bisa di-print? Iya, oke. Ini pertanyaan yang bagus Bapak Ibu. Saya lupa tadi ini ya. Saya lupa tadi bagaimana pengintegrasian Bar dengan aplikasi lainnya yang ada di Google. Ya, ada satu yang saya lupa tadi. Jadi Bar itu kalau ditanya untuk membuat LKPD, membantu membuat LKPD itu ya jelas sangat-sangat bisa Bapak Ibu, sangat-sangat bisa. Nah, jadi misalnya kita perintahkan membuat LKPD apa saja, yang kita langsung contoh saja ya Pak Icang. Yep. Kita langsung ke contohnya. Nah, ini. Nah, misalnya di sini kita perintahkan buatkan ya lembar kegiatan siswa dengan materi, misalnya materi misalnya perdagangan internasional kelas 9 ya untuk IPS, perdagangan internasional. Nah,
Untuk kita bisa lebih spesifik lagi untuk kelas 9 SMP. Nah, kita perintahkan, kita kirim, kita tunggu hasilnya. Bar akan memberikan apa, ide apa, tentang lembar kegiatannya. Nah, ini otomatis Bart akan menjawab lengkap dengan KD-nya. Ini mungkin Bapak Ibu ya yang familiar dengan KD 3 kalau di IPS itu ya. Karena kalau yang kurikulum 2013 itu cuma 2 KD-nya untuk tiap semester ini. Nah, kemudian tujuan pembelajarannya lengkap dengan penjelasannya, petunjuk LKPD-nya. Nah, kemudian ada materi awalnya pengertian perdagangan internasional. Ini bahkan dilengkapi dengan jawaban. Ya. Ini bahkan sudah dilengkapi dengan jawabannya. Tapi barangkali Bapak Ibu ketika misalnya tidak menginginkan ada jawaban, nah maka jangan munculkan ya. Kita masukkan prompt tidak disertakan dengan jawaban. Nah, jadi ini seperti ini tampilannya kalau kita perintahkan. Nah, pertanyaan tadi saya lanjut ya dengan pertanyaan berikutnya itu apakah bisa langsung kita cetak ya yang ada ditampilkan oleh Google Bar. Nah, inilah bedanya ChatGPT juga dengan Google Bar. Kalau di Google Bar kita ada fasilitas di sini yang bagian bawah, kalau kita scroll sampai ke bawah ya, mentok sampai ke bawah Bapak Ibu ya. Mentok sampai ke bawah akan ada perintah di sini, ini ada perintah bagikan dan ekspor. Nah, ada perintah bagikan dan ekspor. Ketika kita klik bagikan dan ekspor, itu akan muncul ada 3 pilihan. Bisa kita bagikan, coba kita klik ya, kita bagikan ini. Kita bagikan, kita buat link publik. Nah, ini kita bagikan dalam bentuk link. Nah, kemudian yang kedua, ekspor ke dokumen. Ya, ekspor ke dokumen itu misalnya kita mau langsung masuk ke Google Docs ya. Ekspor ke Google Docs ini maksudnya ekspor ke dokumen. Kemudian ada yang ketiga, jadikan draft di Gmail. Kalau kita mau kirim dalam bentuk email. Nah, misalnya kita mau tampilkan dalam bentuk dokumen, kita klik yang ini, ekspor ke dokumen. Maka akan tunggu beberapa saat. Kemudian di sebelah kiri bawah di sini ini sementara membuat dokumen ini. Nah, sudah ada dokumen baru dibuat, silakan klik yang ini warna biru, buka dokumen. Nah, otomatis akan terintegrasi masuk ke dalam Google Docs-nya Bapak Ibu. Ya, ini akan ada di Google Docs. Nah, seperti ini, kalau seperti ini sisa kita edit beberapa bagian yang tidak sesuai dengan tujuan pembelajarannya, tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, kita hapus, kita ganti, kita perbaiki. Setelah itu bisa kita langsung print, kita langsung cetak. Itu bisa langsung kita cetak. Itu sementara Pak Icang. Ya. Jadi terima kasih Bapak dan Ibu. Sepertinya ada yang mengangkat tangan ini. Iya, ada yang mau bertanya barangkali langsung. Ya, mungkin ada yang mau bertanya langsung. Ya, tidak melalui chat. Ada saya Ibu silakan... Anjayani ya. Iya, Ibu Sri Anjayani. Ibu Sri Anjayani, apakah dengar? Dengar, ya, Pak. Terima kasih ya. Bapak. Mohon izin untuk bertanya. Iya, tentu yang ditampilkan. Saya adalah guru matematika, Bapak. Bagaimana yeah. penggunaan apa ya Google Bar itu kalau untuk pembelajaran matematika, di mana pembelajaran matematika itu banyak simbol-simbol atau bangun-bangun yang kadang perlu kami sampaikan ke anak-anak. Terima kasih, Bapak. Iya, iya. Iya, langsung saja jawab. Iya. Jadi untuk Ibu Sri Anjayani, kebetulan Ibu Sri ini guru matematika. Mau menggunakan Google Bar, apakah bisa menampilkan dengan simbol-simbol atau rumus-rumus? Silahkan lagi-lagi ke Ibu ya sebagai guru matematika, silahkan mengeksplorasi apa yang ada di Google Bar. Silahkan kita coba saja, kita buka Google Bar-nya, kemudian kita masukkan prompt apa yang kita inginkan, maka maka Google Bar itu akan memberikan hasil dari prompt yang kita masukkan. Jadi mohon maaf karena saya belum pernah mencoba untuk simbol-simbol. Bisa sekali Bapak Ibu ya, untuk Ibu Sri karena guru matematika, bisa langsung cek ke Google Bar-nya.
mungkin Ibu Sri bisa ya. Bisa memberikan prompt untuk bisa dicek langsung. Iya. Misalnya buatkan saya. Kalau jawaban dari saya untuk sementara itu bisa Bu, bisa ya. Cuma silakan kembali lagi ke Ibu untuk memberikan prompt ya, untuk memberikan prompt yang berkualitas yang sesuai dengan apa yang Ibu inginkan ya. Misalnya jawabannya seperti apa, maka prompt-nya juga harus mendetail seperti apa. Itu dari saya Bu. Ya, terima kasih Bapak informasinya. Iya Bu, makasih. Masih ada lagi Pak Ucang? Ya, kita cek lagi bagaimana. Mungkin kembali ke. Bagaimana mengelola aplikasi AI yang benar atau yang tidak ribet? Wah, ada pertanyaan. Yang tidak ribet. Nah, sebenarnya ya, yang saya sampaikan tadi itu sebenarnya yang paling mudahnya. Semuanya yang memudahkan ya. Itu yang tidak ribet sebenarnya. Ketika misalnya kita ingin membuat assessment awal tadi, membuat proses pembuatan modul ajar dan sebagainya, penilaian umpan balik, itu sebenarnya tidak ribet. Karena kenapa tidak ribet? Cukup kita masukkan prompt-nya, perintahnya ke Google Bar, itu dengan otomatis Google Bar akan memberikan langsung jawaban dalam beberapa detik. Ya, jadi sebenarnya tidak ada yang ribet Bapak Ibu ya. Tidak ada yang ribet. Kemudian yang benar itu tadi yang alhamdulillah yang tadi yang saya sampaikan itu insya Allah benar Bapak Ibu. Itu yang bisa saya berikan Pak Ica. Iya, terima kasih Pak Ica. Mungkin Bapak dan Ibu masih ada yang mau angkat tangan, ingin bertanya langsung, atau bisa melalui chat. Apakah Google Bar bisa diakses untuk semua akun? Wah, ini pertanyaan dari SMP 1 Bantaeng. Ini siapa yang pakai akunnya ini SMP 1 Bantaeng ini? Yeah. Apakah Google Bar bisa diakses untuk semua akun? Kalau bisa diakses untuk sementara yang saya tahu, saya sudah cek juga dengan menggunakan akun Gmail biasa, ya, Gmail yang personal, gmail.com, itu sudah bisa. Ya, sudah bisa Bapak Ibu. Kemarin di tahun 2023 di akhir pun itu di Desember untuk mengekspor ke dokumen itu belum tampil untuk akun personal. Kalau akun belajar itu memang sudah aktif ya untuk mengekspor langsung ke dokumen. Itu yang berbeda, tetapi yang saya cek kemarin ternyata di akun personal pun itu sudah bisa langsung mengekspor ke bentuk dokumen. Jadi kalau ditanyakan apakah bisa diakses semua akun, yang jelas dia akunnya berbasis Google, ya itu pasti bisa diakses Bapak, Ibu. Ada pertanyaan, apakah berbayar untuk selama-lamanya? Gratis selama-lamanya? Apakah ini berbayar atau gratis selama-lamanya? Nah, saya tidak bisa menjawab apakah ini bisa gratis selama-lamanya. Itu kan tergantung dari penyediaannya, Google-nya sendiri ya Bapak Ibu ya. Kalau Google-nya untuk sementara pemanfaatan Google Bar ini itu gratis ya, gratis. Tapi kalau ditanyakan selama-lamanya, saya belum bisa menjawab apakah selama-lamanya. Yang jelas sekarang gratis, tidak berbayar. Silahkan Bapak Ibu mengeksplorasi apa yang kita inginkan, apa yang kita mau. Silahkan masukkan prompt yang berkualitas ke dalam Google Bar untuk memberikan jawaban-jawaban yang lebih spesifik tentang apa yang Bapak Ibu inginkan. Satu lagi yang angkat tangan Pak Ipan, mungkin ini pertanyaan terakhir yang satu lagi. Yeah. Kalau kita mau lanjut materi kedua. Ada yang... Saya jawab dulu nih satu Pak ini, sampai jam berapa ini? Kalau di jadwal Pak itu kan sampai jam 11 ya, sampai jam 11. Berarti Bapak ini tidak perhatikan jadwalnya. Jadi jam 8 sampai jam 11. Ada 3 jam Bapak ya. Jadi kami ya. Karena ini sertifikat bernilai 3 jam pelajaran atau 4 poin, maka kita konsisten sampai jam 11 Bapak dia. Ya, lanjut materi kedua. Pak Ijang Masudin. Iya. Iya ada. 7, oh ya, ada mau bertanya langsung ya. Silakan, Pak. Terima kasih. Pemaparannya sangat menarik. Oh, temanku ini. Ini terkait dengan Google Bar. Yang saya pertanyakan di sini, apa yang boleh dan tidak boleh dengan
aplikasi Google Bar. Iya. Terima kasih, Pak. Iya, apa yang boleh dan tidak boleh. Iya. 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 Iya, makasih Pak Jamal. Makasih sudah bergabung juga Pak Jamal. Alhamdulillah. Jadi apa yang boleh dan tidak boleh digunakan di Google Bar? Saya kira kembali ke kita sebagai seorang pendidik, ya Bapak Ibu, kita tahu apa yang harus kita manfaatkan dengan baik yang ada di dalam aplikasi, di dalam Google Bar ini, di dalam chatbot ini. Kembali ke diri kita masing-masing, Bapak Ibu, ya. Apakah kita gunakan Google Bar ini untuk kepentingan pembelajaran kita di kelas ataukah seperti apa? Itu kembali ke masing-masing penggunanya. Karena lagi-lagi pengguna di sini itu adalah pilotnya, ya, sopirnya. Ini mau diarahkan kemana ini? Ya, aplikasinya ini mau diarahkan kemana? Mau diarahkan ke jalan yang benar atau ke jalan yang sesat? Ya, itu tergantung dari penggunanya. Jadi kalau tipsnya Pak Jamal, ya selama kita masukkan prompt yang isinya untuk kegiatan yang bermanfaat, ya maka itu termasuk barangkali termasuk yang baik, ya untuk Pak Jamal. Itu dari saya Pak Jamal. Makasih banyak. Iya Pak Jamal, makasih. Ya, satu pertanyaan lagi Pak Ipa mungkin sebelum kita lanjut. Yeah. Sesi kedua. Ya, ada yang sudah ngantuk ini Pak. Pak Isen dari tadi. Nah, Isen ini ngantuk. Satu dulu Pak Isen, nanti lanjut di YouTube-nya nonton. Iya, bisa lanjut bagi teman-teman yang sudah ngantuk, kan bisa lanjut di YouTube-nya, tetapi kita konsisten dengan 3 jam di sertifikat dengan poin 4. Jadi mungkin bisa juga lanjut di Telegram nanti pembimbingan khusus untuk 32 jam pembelajaran. Ada pertanyaan lagi nih? Ya. Apakah bisa dipasang di HP? Apakah Google Bar dengan perangkat Android bisa? Oh iya. Untuk sementara Bapak Ibu, karena tadi saya katakan Google Bar ini sifatnya masih eksperimen, masih dalam tahap pengembangan, maka Google itu belum menyediakan aplikasi langsung yang bisa kita download di Play Store, ya. Belum ada. Kalau ChatGPT itu kan barangkali Bapak Ibu ada yang beberapa di sini yang sudah menggunakan ChatGPT di HP-nya, itu kan sudah bisa kita download melalui Play Store. Tapi untuk Google Bar itu belum bisa di download di Play Store, tetapi masih tetap kita bisa gunakan dengan menggunakan Chrome ataukah Google pencarian yang ada di HP kita masing-masing. Itu Pak Chan. Ya, terima kasih Bapak dan Ibu. Pertanyaan untuk materi pertama. Mungkin Bapak dan Ibu kalau sudah kita bisa minum-minum dulu. Saya tutup kamera untuk minum dulu Pak ya. Iya. Silakan minum dulu. Kita kasih waktu 3 menit. Bapak saya juga minum ini kopi susu ini Pak. Iya, silakan Bapak dan Ibu, silakan. Karena dari awal memang kami pikir bahwa kegiatan ini waktunya lama, jadi tentu Bapak dan Ibu harus menyiapkan makanan minum supaya nanti membuat kita segar kembali. Minum dulu sarapan Pak. Iya, nanti sebentar kalau ada yang sudah masukkan donasi ya baru kita perlu disiapkan kopi nih Pak. Sampai jam 11. Ya, karena persyaratan untuk sertifikasinya Bapak dan harus sertifikat persyaratan untuk sertifikatnya. Ya, jadi sambil kita menunggu materi, kembali kami mengingatkan bahwa untuk mendapatkan sertifikat, ya, yang pertama saya tampilkan tadi mengisi formulir presensi yang lengkap dan benar. Sebentar linknya akan kami sebar. Kemudian yang kedua melampirkan bukti keikutsertaan di Google Meet dengan cara melampirkan screenshot layarnya kegiatan atau ke YouTube, MU di YouTube karena keterbatasan di Google Meet. Kemudian yang ketiga mengikuti komunitas belajar MGMPIPS Bantaeng lalu melampirkan bukti screenshotnya pada saat presensi. Artinya Bapak dan Ibu
mengikuti, klik saja mengikuti, kemudian kita screenshot, kemudian kirim di presensinya. Kemudian yang keempat, memberikan donasi seangkir serabak seilasnya jika berkenan. Tetapi walaupun tidak berkenan, sertifikat tetap akan Bapak Ibu dapatkan dalam bentuk sertifikat webinar 3 jam pelajaran yang bernilai, yang bisa bernilai 4 poin pada pengelolaan kinerja PMM. Kemudian yang kelima, adapun bagi peserta yang ingin melanjutkan kegiatan ini dalam bentuk pemberian bimbingan langsung melalui Telegram selama 3 hari, wajib berdonasi 2 cangkir serabak. Dan setelah berhasil membuat perangkat ajar digital berbasis microsite, maka berhak untuk mendapatkan sertifikat pelatihan 32 jam pelajaran yang bisa bernilai 8 poin pada pengelolaan kinerja PMM. Jadi seperti itu yang mungkin bisa dapatkan semua. Jadi ada masuk, andaikan bantaian dekat dari Sulawesi Barat, saya mau belajar langsung dengan Pak Irfan Ansari. Ya, selamat malam Sulawesi Barat. Dekat, jalan-jalan ini, Pak, ini sudah dekat ini Pak, lewat Google ya. Meet saja sudah dekat. Ya, bisa belajar lewat Telegram juga bisa. Ya, Bapak dan Ibu, apakah minggunya sudah selesai? Sepertinya pemateri juga sudah lanjut, siap. Ya. Ya, kita ya, lanjut. Silakan ya. Pak. Ya, baik. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah masih segar-segar semua. Saya lihat beberapa Bapak Ibu teman-teman yang bergabung, yang mengaktifkan kamera, alhamdulillah antusias dengan apa yang sudah kita sampaikan pada materi yang pertama. Berikutnya kita akan lanjut untuk materi yang kedua, yaitu tentang pembuatan perangkat ajar digital itu dengan menggunakan microsite, ya, menggunakan microsite berbasis s.id. Saya izin share screen dulu Bapak Ibu. Nah, ini. Nah, jadi materi kita yang kedua ini yaitu pembuatan perangkat ajar digital dengan menggunakan microsite s.id. Nah, barangkali Bapak Ibu di sini sudah ada yang barangkali yang sudah menggunakan, ya, untuk berbagi, yaitu dengan menggunakan s.id. Sebenarnya ini perangkat ini adalah microsite itu sendiri seperti situs kecil, ya, situs kecil Bapak Ibu yang dirancang, ya, itu salah satunya di sini dirancang bisa kita menampilkan komponen dari perangkat ajar yang kita buat, ya. Jadi untuk teman-teman di MGMP IPS SMP Kabupaten Bantaeng, kemarin juga saya sudah memberikan bimbingan langsung di kegiatan MGMP bagaimana membuat microsite. Jadi ketika misalnya Bapak Ibu mau membuat perangkat ajar, itu tidak perlu lagi mencetaknya dalam bentuk yang di print, ya, di print, kecuali misalnya pengawasnya Bapak Ibu, ya, meminta untuk dicetak di beberapa bagian, misalnya di program tahunan kah, ataukah di modul ajar kah, ataukah di bagian apanya yang diminta untuk dicetak, itu mungkin bisa kita sepakati, ya, antara pengawas dengan gurunya yang bagian mana yang kita cetak. Karena kenapa idenya ini sebenarnya muncul ketika saya awal-awal jadi guru Bapak Ibu, ya. Saya awal-awal jadi guru di tahun 2008-2007. Nah, itu saya lihat ketika misalnya guru membuat perangkat ajar, itu tebalnya, waduh, luar biasa, ya. Hampir kalah tebal buku ininya, buku paketnya. Dikalah tebal buku paketnya. Nah, ini yang membuat saya kadang, wah, ini kita ini guru ini penyumbang penggunaan kertas terbesar di dunia barangkali, ya. Karena setiap, bayangkan kalau setiap guru bisa menghabiskan satu tim untuk satu semester, nah, untuk dalam satu tahunnya saja itu bisa menghabiskan 2 rim kertas. Nah, sementara itu untuk satu guru saja, bagaimana dengan guru yang ada di belahan bumi kita ini yang jumlahnya berapa, mau jutaan bahkan ratusan juta. 50 guru.
50 guru ya. Ya. Jadi itu yang memunculkan ide sampai akhirnya di sampai sekarang alhamdulillah untuk perangkat ajar itu saya sudah bisa tampilkan dalam bentuk microset seperti ini. Awalnya memang dulu hanya menggunakan flash disk atau apa yang ada di laptop ya, ketika misalnya dulu penyimpanannya belum berbasis cloud atau belum berbasis online, nah itu saya simpannya di laptop. Nah, karena sudah difasilitasi dengan adanya microsite ini, apalagi dengan s.id yang situsnya ini sangat familiar, sangat simple dan sangat apa namanya bisa kita manfaatkan untuk membuat komponen dari perangkat ajar itu sendiri. Nah, seperti apa contoh perangkat ajar yang pernah saya buat dan saya gunakan sampai sekarang, Bapak Ibu, seperti ini. Ini contoh perangkat ajar yang dibuat dengan microsite.id. Ini Bapak Ibu bisa lihat di sini. Nah, teman-teman mungkin di guru IPS kemarin saya sudah share juga ini perangkat kurikulum Merdeka IPS kelas 7. Ini sudah menyebar linknya, sudah berapa ribu link apa berapa ribu kali dibuka link ini. Kalau saya cek di akun saya di adminnya itu sudah ribuan kali dibuka perangkat kurikulum Merdeka IPS kelas 7. Nah, kemudian ini perangkat yang di sebelah kiri dan kanan ini adalah perangkat yang saya pakai, yang saya gunakan di kelas. Kebetulan saya mengajar di kelas 7. Nah, ini ada dua, ada yang di semester genapnya dan ada yang di semester ganjilnya. Jadi cukup dengan membawa satu HP, satu perangkat HP, itu bisa kita membawa semua perangkat ajarnya. Kita tidak perlu lagi membawa perangkat ajar dalam bentuk cetakan. Nah, ini yang buang-buang kertas Bapak Ibu. Buang-buang kertas sebentar kita di apa namanya di semester berikutnya atau di tahun pelajaran berikutnya palingan hanya rata-rata Bapak Ibu ya, mungkin ya, rata-rata saya lihat itu beberapa teman itu cuma mengganti sampulnya, mengganti apa namanya tahun ajarnya, itu saja yang diganti, padahal isinya kan tetap sama. Nah, itu yang terjadi seperti itu. Jadi akhirnya saya berinisiatif untuk membuat yang perangkat ajar seperti ini yang berbasis microsite. Lanjut yang kedua Bapak Ibu, bagaimana membuat akun dari s.id? Karena tadi berbasis s.id, nah maka kita harus yang pertama kali kita lakukan adalah membuat akun dari s.id. Bapak Ibu di sini barangkali ada yang sudah punya akun, mungkin bisa dijawab dulu di kolom chat. Ada yang sudah punya akun s.id? Ada Ibu Nova, ya Pak, Ibu Eva? Belum Pak. Oh, ini Pak Isan sudah. Ada Pak Nopal belum? Ibu Baya belum? Pak Ahmad belum? Ini rata-rata belum ya? Nah, ada tadi masuk di bimbingan kalau belum. Ya. Belum juga saya. Belum juga. Iya, Pak. Ya. Jadi rata-rata belum ya? Jadi kalau begitu kita langsung bagaimana cara membuat akun s.id-nya. Yang pertama langkahnya adalah mengunjungi website s.id. Ya, s.id. Caranya seperti apa? Kita buka saja ke ininya, ke Google Chrome-nya. Kita ketikkan s.id. S.id. Ya, s.id. Nah, setelah kita klik s.id, nah ini akan muncul dashboardnya, ya akan muncul dashboard dari s.id. Nah, karena Bapak Ibu misalnya belum pernah membuat, maka Bapak Ibu bukan tampilan yang di atas ini yang warna biru, Bapak Ibu bisa lihat ya, menuju dashboard. Ini barangkali di situ tulisannya belum menuju dashboard, tapi masuk atau buat ya. Masuk atau buat di sini karena baru pertama kali. Nah, karena saya sudah ada akunnya maka ya ini sudah tertulis menuju dashboard, atau saya tampilkan saja di akun yang lain Pak Icang ya, atau saya lanjut dulu ya, saya lanjut dulu materinya, saya lanjutkan ya, dulu materinya. Kita lanjutkan materinya dulu, nanti sebentar kita praktek prakteknya dan nah, yang lain saya jawab. Ya, oke Pak. Ya, kita lanjut untuk yang kedua. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, klik tombol masuk atau daftar. Ya, ini seperti gambar ini masuk atau daftar. Karena misalnya ini adalah baru membuat, maka di sini tulisannya masuk atau daftar.
Kemudian pilih lanjutkan menggunakan Google. Ya, di sini ada pilih lanjutkan dengan menggunakan Google. Google apa yang kita mau pakai? Ya, terserah dari Bapak Ibu. Bisa menggunakan akun pribadi, akun gmail.com, ataukah bisa menggunakan akun belajarnya Bapak Ibu. Tapi saran saya lebih baik menggunakan akun belajar. Ya. Kemudian yang keempat, ini masukkan email dan password. Kemudian setelah itu, Anda akan masuk ke dashboard s.id. Akan seperti ini tampilannya. Nanti sebentar kita langsung praktik. Kita lanjutkan dulu. Nah, kemudian membuat microsite. Yang pertama, caranya adalah dengan mengklik microsite pada dashboard, lalu klik create new. Nah, di dalam dashboardnya ini ada tulisan di sini yang warna merah, ada tanda tambah, kemudian di sampingnya ada tulisan create new. Nah, ini membuat microsite-nya. Jadi sebelumnya Bapak Ibu saya jelaskan di sini dulu. Di sebelah kiri ini ada beberapa menu yang bisa kita klik ya pada halaman s.id. Yang pertama sendiri ada dashboardnya, kemudian analitiknya. Analitiknya ini adalah berapa jumlah berapa kali link kita diklik oleh orang ya, bisa kita lihat di sini. Kemudian yang di sini adalah link. Nah, link ini fungsinya untuk membuat sort URL ya, memendekkan alamat ya, memendekkan alamat web ataukah alamat URL-nya ya, memendekkan. Di sini link-nya itu bisa kita pendekkan. Jadi biasanya Bapak Ibu menemukan link yang di depannya std/apa ya, misalnya garis miring apa di belakangnya, berarti itu link-nya itu berbasis dari s.id. Nah, ini link untuk menyortkan ini link-nya, memendekkan. Kemudian di bawahnya ada microsite-nya sendiri yang akan kita pelajari sebentar. Kemudian ada support ticket, subscription, kemudian ada setting di bawahnya. Kemudian di sini ada, kita bisa ubah di bawahnya ini, bisa kita ubah juga bahasanya. Bisa kita ganti ke bahasa Indonesia. Itu yang sudah terbiasa dengan memakai bahasa Inggris, itu boleh tetap dengan menggunakan bahasa Inggris. Oke, setelah kita klik new, setelah itu kita pilih tipe microsite-nya ya. Kita pilih tipe microsite-nya. Ya, microsite yang kita pilih ini. Pilih apa yang kita pilih setelah kita klik new? Kita pilih education karena terkait dengan pendidikan. Nah, kita klik ini yang education. Nah, kemudian setelah itu klik continue yang di sebelah bawah. Nah, jadi di scroll ke bawah Bapak Ibu kalau tidak muncul, kemudian di situ ada tulisan continue. Nah, berikutnya yang ketiga, di sini kita memilih template. Ya, template dan temanya ya, template dan tema yang diinginkan. Nah, misalnya kita pilih ada beberapa template dan tema yang disajikan di sini, Bapak Ibu silahkan bisa kita explore, bisa kita buka sebentar. Kemudian kita klik continue. Setelah itu kita diminta untuk membuat microsite URL-nya ya. Nama apa? Saya ulangi, membuat microsite name-nya dan microsite URL. Nah, microsite name-nya ini artinya nama microsite-nya ya. Nama microsite-nya. Misalnya Bapak Ibu membuat perangkat ajar ya, ajar misalnya perangkat ajar matematika kelas 10 misalnya yang SMA ya, atau perangkat ajar IPA dan seterusnya, terserah Bapak Ibu ya, dari apa nama microsite-nya yang kita inginkan ya, kita masukkan di sini. Nah, kemudian di bawahnya itu ada kotak untuk membuat microsite URL. Nah, microsite URL-nya ini yaitu alamat yang biasa kita masukkan ke address bar-nya yang ada di Chrome ya, di Google Chrome. Biasanya kita ketik di situ di pencarian ke atau ke yang di bagian atasnya, kita masukkan di situ namanya, misalnya s.id perangkat slash apa underscore IPS underscore 7 misalnya, seperti itu. Jadi untuk penggunaan URL di sini harap diperhatikan Bapak Ibu, ketika membuat URL syaratnya itu tidak boleh menggunakan simbol titik, koma dan seterusnya, tanda spasi tidak boleh, kemudian apa namanya ini, simbol-simbol yang lainnya selain dari underscore atau garis datar juga boleh
garis datar atas, garis datar bawah boleh. Ya, itu bisa. Nah, jadi persyaratannya itu, karena penulisan URL, mungkin yang guru TIK itu tahu ya, bagaimana persyaratan untuk membuat URL. Nah, ini kan otomatis juga di sini ketika misalnya kita masukkan URL yang salah, ataukah URL yang sudah ada, misalnya karena kebetulan guru IPS kan bukan cuma saya ya, Bapak Ibu ya, di Banteng saja ada berapa. Nah, kalau misalnya memasukkan dengan nama yang sama, itu di sini akan muncul peringatan. Ya, peringatan warna merah bahwasanya ini nama URL ini sudah digunakan sebelumnya. Jadi kalau seperti itu, kita ubah saja Bapak Ibu, silakan gunakan URL yang lain, barangkali tergantung dari ide yang apa yang kita inginkan di sini. Yang selama itu tidak berwarna merah, selama sudah berubah menjadi centang hijau, valid, sudah valid URL-nya, maka itu sudah berhasil. Nah, kalau sudah lengkap seperti itu Bapak Ibu, maka selanjutnya kita klik ini. Kita klik ini tombol yang ada di sebelah kanan yang warna hijau, kita klik tombol finish. Nah, ini sudah berhasil membuat microsite. Maka akan tampilannya seperti ini, Bapak Ibu. Jadi di sebelah sini ini ada beberapa tampilan untuk mengeditnya ya, ini untuk mengeditnya. Nah, yang di sebelah kanannya ini itu adalah tampilan sementaranya atau preview-nya atau pratinjau-nya. Nah, ini yang di sebelah kanan. Yang tempatnya untuk kita mengedit isinya yang di tampilan ini kita isi di sini, kita edit di sini. Nah, jadi ini. Oh, untuk mengelola microsite, yang pertama pada fitur pengelola microsite hanya memiliki dua menu utama, yaitu komponen dan setting. Nah, kedua menu ini masing-masing memiliki fungsi yang berbeda. Untuk menu komponen, fungsinya menambahkan komponen yang akan ditampilkan pada microsite seperti profil, text, link, maps, image, social media, dan lain-lain. Ini bisa untuk menu komponen. Nah, kemudian untuk menu yang kedua adalah menu setting yang tadi ini ya Bapak Ibu ya. Ini ya, yang di atas. Ini ada menu komponen, kemudian di sebelah kanan ada menu setting. Nah, untuk settingnya itu fungsinya untuk mengubah basic information. Misalnya tadi kita sudah buat microsite-nya, kita mau ubah namanya. Nama microsite-nya itu masih bisa kita ubah. Ya. Yang tidak bisa kita ubah adalah microsite URL-nya. Jadi ketika kita sudah menetapkan microsite URL-nya, sudah valid, itu sudah tidak bisa diubah Bapak Ibu. Yang bisa diubah bisa misalnya dari informasi dasarnya, misalnya nama microsite-nya apa, itu bisa kita ganti. Temanya bisa kita ganti ya, warna temanya masih bisa kita ganti. Sampai untuk menghapus microsite yang kita buat pun itu bisa kita hapus. Karena sekedar informasi juga Bapak Ibu, bahwasanya untuk pengguna s.id, karena kita ini menggunakan fiturnya yang gratis ya, fiturnya yang gratis, maka kita hanya dibatasi membuat microsite itu sebanyak 5. Jadi satu akun itu hanya diperuntukkan untuk 5 microsite. Jadi ketika Bapak Ibu misalnya mau mengubah nama URL-nya, mau mengubah tidak cocok dengan nama URL-nya, mau mengubah yang baru, tidak bisa lagi menambahkan karena sudah cukup 5, Bapak Ibu bisa menghapus salah satunya yang Bapak Ibu sudah tidak ingin pakai lagi atau ingin Bapak Ibu tidak gunakan lagi. Nah, seperti itu. Nah, kemudian ini untuk mengulangnya tadi, menunya yang kedua tadi itu yang sudah saya tampilkan, menu komponen dan ada menu setting. Nah, ini. Kemudian setelahnya itu tadi kan cuma membuat microsite-nya ya, microsite-nya tampilan awal yang akan kita link ke dalam perangkat yang kita sudah buat dalam bentuk, misalnya ya Bapak Ibu sudah membuat perangkat itu dalam bentuk PDF ya. Jadi misalnya Bapak Ibu mengetiknya di Word ya, di Main atau apa, di Google Sheet, di Slide apa dan seterusnya. Ya, kita mau ubah dalam bentuk PDF kan itu Bapak Ibu barangkali sudah tahu, sudah familiar, sudah banyak juga aplikasi-aplikasi untuk mengubah ya dalam bentuk PDF. Jadi konten yang dipersiapkan itu berupa bahan-bahan yang akan kita tampilkan di slide tadi, bisa dalam bentuk PDF dan seterusnya. Ini ada doc, sheet, slide, gambar dan seterusnya. Ini bisa kita tampilkan, yang kita tampilkan dalam bentuk, kita masukkan berupa link ya,
Jadi kita perlu juga menyiapkan bahan-bahannya itu di dalam Google Drive, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu kan sudah diberikan di Google Drive-nya itu, di akun belajarnya itu 100 giga ya, 100 giga penyimpanan. Jadi silahkan Bapak Ibu manfaatkan itu, Bapak Ibu ya. Ya, jadi Bapak Ibu yang selama ini mungkin barangkali ada yang masih menggunakan flash disk ya, flash disk yang kapasitasnya mungkin terbatas sampai 32 giga atau 64 giga yang paling besar di bawah, itu barangkali Bapak Ibu sudah bisa beralih ya dengan menggunakan Google Drive. Nah, kenapa seperti saya sarankan untuk beralih ke Google Drive? Karena ketika misalnya Bapak Ibu kehilangan flash disk atau kehilangan hard disk rusak atau apa dan sebagainya, itu Bapak Ibu kan akan kebingungan untuk mencari materi apa, untuk mencari file-filenya ini di mana. Nah, Bapak Ibu akan kesulitan untuk mencari karena tidak ada, misalnya tidak sempat untuk dicadangkan, tidak ada file cadangan yang tersimpan. Nah, makanya saya sarankan Bapak Ibu ketika ada perangkat atau bahan ajarkah atau apa saja yang biasanya disimpan di flash disk, itu Bapak Ibu silakan mulai saat ini gunakanlah akun belajarnya. Sayang-sayang akun belajarnya itu yang 100 giga tidak dimanfaatkan ya. Jadi itu. Jadi lagi-lagi Bapak Ibu itu siapkan semuanya bahan-bahan yang kita mau tampilkan. Biasanya kan perangkat itu kan mulai dari lembar pengesahan ya, lembar pengesahan, kemudian di bawahnya ada capaian pembelajarannya, CP-nya, ATP-nya, kemudian protanya, prosemnya, kemudian alokasi waktu dan seterusnya sampai misalnya di daftar hadirkah, kemudian di jurnal Bapak Ibu ya. Silahkan disiapkan semuanya dalam bentuk bisa dalam bentuk PDF, bisa dalam bentuk apa saja yang jelas bisa kita tampilkan. Nah, kemudian silahkan yang kedua, desain sesimpel mungkin dan semenarik mungkin. Nah, desain sesimpel mungkin dan semenarik mungkin itu. Ya, itu ya, barangkali Bapak Ibu ya, bisa kita langsung praktik karena waktunya ini sudah sisa kurang lebih 40 menit lagi. Silakan Pak Ican, saya kembalikan dulu. Sebelum praktik, kita bisa dengar nih ada yang angkat tangan, Pak. Iya, iya. Siapa ini? Pak Mahmud. Pak Mahmud, silakan, Pak. Pak Mahmud, yang angkat tangan. Pak Mahmud. Oh, mungkin dia angkat tangan untuk live atau bagaimana? Iya. Iya, dijawab, Pak. Silakan lanjut. Atau ya, mungkin kita lanjut praktik ya, Bapak Ibu ya. Kita lanjut praktik. Saya gambaran singkatnya saja praktiknya karena misalnya Bapak Ibu tertarik untuk membuat perangkat ajar digital di sekolahnya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu lagi-lagi mungkin sebelum untuk membuat ini perlu dibicarakan terlebih dahulu dengan kepala sekolah kah ataukah dengan pengawasnya kah, apakah dengan menggunakan perangkat digital seperti ini diperbolehkan di sekolahnya atau seperti apa. Kalau saya pribadi Bapak Ibu ya, kebetulan di sekolah kami itu kepala sekolah alhamdulillah sangat mendukung ya, sangat mendukung untuk penggunaan perangkat ajar digital seperti ini. Kenapa? Karena itu lagi-lagi untuk mengurangi itu penggunaan ATK ya, pembelian ATK ya. Apalagi Bapak Ibu barangkali kalau di sekolahnya sering menggunakan kertas, untuk membeli kertas habis berapa dreamnya satu semester itu habisnya berapa, mana tintanya lagi yang harus disiapkan ya. Ini ada yang sempat komen juga, oh ya, kalau ibu Eva ini di sekolah saya harus ada print outnya Pak. Ya tergantung ya Bapak Ibu ya. Jadi kembali ke kesepakatan dari guru dan kepala sekolah sebagai pimpinan ya, meminta untuk dicetakkah atau di print outkah ataukah seperti apa. Kalau di sekolah kami Bapak Ibu, kebetulan di sekolah kami kepala sekolah silakan menggunakan ini, tapi ketika misalnya ada pengawas ya, pengawas yang datang ke sekolah untuk memeriksa perangkat pembelajarannya, harusnya ya,
kalau sekarang kan tadi disampaikan Ibu pengawas sendiri ya, sekarang kita sudah di era 5.0 ya. Kalau pengawas tidak mengikuti perkembangan zaman, waduh, kasihan juga ini pengawasnya kalau tidak mengikuti perkembangan zaman. Jadi seharusnya juga ketika misalnya ada inovasi ataukah ada ide-ide dari guru yang seperti ini kan harusnya didukung dengan apa namanya, memberikan keleluasaan yang jelas kan apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan dari seorang guru itu kan terpenuhi perangkat ajarnya, walaupun itu tidak dalam bentuk hasil cetakan ya. Apalagi kalau di barangkali di sini sempat ada dari teman-teman kita guru yang ada di Jawa ya, apalagi yang ada di Jakarta, itu barangkali kan rata-rata semuanya sudah e-paper ya, sudah electronic paper ya. Dia menggunakan perangkat pembelajarannya semua di dalam kelasnya pun itu dengan menggunakan layar televisi ya. Bahkan di beberapa sekolah di kami di Bantaeng, di Kabupaten Bantaeng, untuk di tingkat SMA ya, itu di tingkat SMA sudah dilengkapi dengan layar interaktif ya. Jadi siswa itu sudah bisa menggunakan layar LCD interaktif langsung di kelasnya masing-masing. Apalagi yang di luar Jawa, Bapak Ibu, saya di luar dia apa di, apalagi yang ada di Jawa. Kita lagi yang di luar Jawa sudah ada yang seperti itu. Ya. Ya. Oke, Cang, kita langsung ya. Praktek ya, kalau tidak ada lagi yang mau bertanya. Ada yang angkat tangan 2 orang, Pak? Oh iya, ada angkat tangan. Mungkin kita dengar dulu karena waktunya sisa sudah jam 10.04, masih ada waktu. Silakan Pak Rahman Zainal. Pak Rahman Zainal. Silakan, Pak. Karena tadi terima kasih sudah lewat. Saudaraku semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah IPS sudah bisa on air dengan webinar. Ya, berkat kerja keras dua peluncur dari game PPS. Saya hanya masukkan saja untuk dua materi ini, barangkali Saudara Irfan bisa menyisipkan linknya di bawah di deskripsi YouTube. Karena biasanya kalau ketika kita merambah sendiri di Google, itu kita akan bertemu dengan aplikasi yang berbayar. Sedangkan saudara tadi mengatakan menggunakan aplikasi yang tidak berbayar. Jadi mungkin bisa linknya disematkan di deskripsi YouTube. Ini hanya sekedar masukan saja. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Rahman. Masukannya sangat bagus. Insya Allah kita akan berusaha untuk itu. Mungkin Pak Mahmud, sudah diturunkan tangannya. Mungkin masih ada yang lain sebelum kita lanjut ke praktek, masih ada waktu 30 menit. Masih ada? Atau kalau lewat chat biasa ya, kita atau kita share daftar hadir dulu, Pak. Oh iya iya, silakan, karena yang sisa 30 menit. Ya, mungkin kita akan share daftar hadirnya. Silakan Bapak dan Ibu melengkapi daftar hadir yang telah kami share sebentar. Jangan lupa nama lengkapnya, gelarnya, kemudian tempat di mana instansi Bapak Ibu mengajar, provinsinya termasuk provinsi, ataukah kita ikuti saja? Iya. Jadi silakan Bapak Ibu, resepsinya sudah di share, silakan mengisi. Ya, kalau ada yang saya tanyakan, silakan. Ya, saya lanjut saja Pak ya untuk ya, praktiknya. Lanjut sisa saja sambil teman-teman mengisi link share-nya. Ya, jadi saya coba membuka Chrome yang. Mohon maaf Pak Ipan, kita share juga di grup Telegram. Iya iya. MP, ya. Iya. Ya. Karena banyak teman yang bilang yang belum bisa masuk di. Iya iya. Nanti kita sebentar buka. Iya. Saya coba buka dulu di sini yang kita buka akun yang belum pernah saya daftarkan. Nah, ini Bapak Ibu, saya share screen dulu ya. Oke. Nah ini
Nah, ini Bapak Ibu ya. Jadi sekali lagi untuk menjawab pertanyaan dari Pak Rahman juga tadi, bukan pertanyaannya, apa masukan dari Pak Rahman. Jadi sebenarnya ketika kita mengetik saja STTID, ya itu sudah langsung masuk ke aplikasinya, ya sudah langsung masuk ke websitenya, sorry, bukan aplikasi, masuk ke websitenya. Itu sudah langsung masuk ke website. Jadi untuk berbayarnya itu tidak langsung masuk ke link yang berbayar, karena di sini ada pilihan di sini ya, berlangganan. Nanti kita klik yang berlangganan ini, barulah kita bisa membayar apa yang kita minta di berlangganan dengan akun s.id yang premium ya. Nanti kita klik yang ini Pak. Kalau tidak kita klik ini, kita langsung ke dashboard atau langsung masuk atau daftar, itu hanya mendapatkan akun yang gratis. Nah ini saya langsung ya menuju dashboard, kita coba praktekkan. Nah Bapak Ibu, ketika saya klik dashboard tadi sudah ada ini. Ini saya sudah ubah ke dalam bentuk bahasa Indonesia, ini yang di bawah Bapak Ibu ya. Saya sudah ubah ke bahasa Indonesia, sebelumnya ini ada English. Nah, saya ubah. Nah, kemudian setelah di sini saya masuk ke menu microsite. Ini saya klik menu microsite. Nah, ini tadi yang saya contohkan Bapak Ibu, yang saya tampilkan ini perangkat ajar IPS kelas 7. Nah, tidak usah lihat yang ini karena kebetulan ini saya sudah buat sebelumnya. Saya akan pandu langsung mulai dari awal ya, membuat baru. Kita klik yang ini, kita klik buat baru atau tadi yang create new kalau belum diubah ke bahasa Indonesia. Kita klik buat baru, kemudian kita pilih ya edukasi. Kemudian setelah itu kita scroll ke bawah, klik lanjutkan. Nah, kemudian setelah itu kita diminta untuk memilih template dan tema. Nah, templatenya yang mana yang kita inginkan ya, bisa kita ubah Bapak Ibu gitu, yang mana yang cocok dengan seleranya kita masing-masing ya, seleranya kita masing-masing, kita mau pilih yang mana. Nah ini misalnya saya ambil yang ini ya Bapak Ibu ya. Nah ini Saidi School, kita ambil tema yang seperti itu. Nah, kemudian saya bilang tadi di sampingnya templatenya sudah, temanya ini bisa kita ubah lagi. Bisa kita ubah temanya. Nah, ini kalau yang perempuan barangkali sukanya yang bunga-bunga ya Bapak Ibu. Nah, kalau misalnya saya pilih yang ini misalnya ya, untuk temanya. Setelah itu kita klik lanjutkan. Kalau misalnya mau lihat yang banyak lagi bisa klik ini, muat banyak. Ini banyak sekali tema-temanya. Ya. Bisa kita klik memuat banyak. Nah, setelah kita pilih, klik lanjutkan. Nah, setelah kita klik lanjutkan, kita diminta untuk memberi nama dari microsite yang kita punya. Misalnya, saya masukkan karena IPS, jangan IPS melulu ya Bapak Ibu. Kita masukkan perangkat ajar IPA misalnya. Perangkat ajar IPA kelas 8 misalnya ya. Nah, boleh perangkat ajar IPA tanpa kelas atau bahkan lengkap dengan tahun pelajarannya boleh. Tetapi saran saya untuk penulisan nama microsite cukup paling banyak seperti ini saja, perangkat ajar dan kelasnya. Untuk tahun pelajarannya nanti di bagian deskripsi, di bagian bawahnya ini nanti bisa ditambahkan Bapak Ibu. Nah, kemudian tautannya. Nah, tautan microsite-nya atau microsite URL-nya tadi Bapak Ibu ya. Jadi saya masukkan di sini misalnya kata yang sama, misalnya perangkat IPA. Perangkat IPA. Nah, kita tunggu. Nah ini. Setelah seperti ini ya. Ini tidak ada peringatan di sini. Coba kita klik. Apakah berhasil? Nah, ternyata sukses ya. Ternyata sukses, berhasil masuk ke menu berikutnya yang sudah menampilkan komponen dan setting atau pengaturan. Nah, kemudian di samping kanannya ini adalah previewnya ya, previewnya. Nah, jadi bukan sekedar perangkat ajar Bapak Ibu, kalau ini
yang kita tadi pilih adalah sekolah. Ini bisa kita tampilkan visi misi sekolah, profil sekolah, galeri sekolah, kegiatan eskulnya, itu bisa kita tampilkan bahkan dengan link-link sosial medianya. Nah, karena kita fokusnya tadi untuk membuat perangkat ajar, maka kita hapus saja ini Bapak Ibu. Kita hapus semua yang tampil di dalam komponen-komponennya. Karena tidak sesuai dengan yang kita mau buat. Kita hapus saja semua. Kita klik yang hapusnya sampai bersih. Untuk profil saya kira Bapak Ibu jangan dihapus ya. Karena itu bisa menampilkan mungkin ada yang mau menuliskan namanya, NIP-nya. Ya, mau menuliskan apa misalnya punya moto kah, punya apakah ya yang bisa yang mau ditampilkan di bagian atas itu bisa. Nah, ini kita hapus dulu. Nah, untuk profilnya sendiri kita apakan? Nah, kita buka profilnya untuk kita isi komponennya yang apa yang kita mau isikan. Caranya diklik yang ini Bapak Ibu ya, yang tanda panah ke bawah. Kita klik ini. Nah di sini ini kita bisa mengubah ini latarnya bisa kita ganti ya. Kemudian ini juga bisa kita ganti untuk fotonya, tampilan foto kita bisa kita ganti. Ini bisa kita ganti juga. Ini dengan cara ini Bapak Ibu ya. Kita klik yang ini Bapak Ibu yang tanda pensil di sudut kanan atas. Ya, misalnya Bapak Ibu sudah menyiapkan gambar sekolahnya Bapak Ibu ya. Misalnya kita klik saja Bapak Ibu, kita kemudian kita pilih ubah. Nah, kalau kita pilih ubah kan masuk ke sini. Nah, diminta untuk mencari ya, mencari di mana lokasi tempat penyimpanan gambar yang akan kita pasang. Ya. Tuh, setelah itu baru kita klik pasang ya, masukkan. Nah, ini kita ubah di sini untuk profil picture-nya juga, gambar profilnya juga bisa kita ubah misalnya foto kita mau kita pasang, nah, kita ganti di sini Bapak Ibu. Oke, nah, kemudian di bawahnya ada warnanya dan seterusnya, ini bisa kita abaikan misalnya masih tetap mau menginginkan warna yang sama. Tapi bisa diekspor, silahkan Bapak Ibu ya. Kalau mau praktiknya silahkan bisa diubah. Itu masih bisa diubah. Kemudian di sini nama profilnya adalah perangkat ajar IPA kelas 8. Ya, bisa diganti atau bisa tetap ini terserah dari Bapak Ibu. Nah, kemudian di bawahnya deskripsi profil. Nah, Bapak Ibu misalnya tuliskan di sini. Perangkat ini digunakan, saya tuliskan ya. Perangkat ini digunakan pada SMP ya, misalnya SMP SMPN 1 misalnya Bantaeng ya, SMP 1 Bantaeng. Nah, kemudian dituliskan di bawahnya namanya, nama gurunya siapa? Misalnya guru matematikanya misalnya Ibu Nurlia ya, Ibu Nurlia SPD misalnya. Nah, kemudian disertakan dengan NIP-nya 19 sekian-sekian dan seterusnya. Misalnya. Nah, kemudian setelah itu terserah Bapak Ibu ya, dari Bapak Ibu kreasikan silahkan mau apa, seperti apa isi deskripsinya. Jadi Bapak Ibu punya kesempatan untuk mengubah sesuai dengan apa yang Bapak Ibu inginkan. Nah, setelah itu ya, karena ini sudah selesai, tidak ada tombol simpan ya Bapak Ibu ya. Nah, kita klik yang tanda panah atas untuk mengecilkan. Nah, ini seperti ini. Nah, kemudian di bawahnya kita tambahkan komponen. Nah, komponen apa yang kita mau tambahkan? Komponen yang sesuai dengan isi dari perangkat ajar kita masing-masing, Bapak Ibu. Nah, rata-rata kalau saya lebih banyak menggunakan tautan. Ya, Bapak Ibu ya. Kalau saya lebih banyak menggunakan tautan. Kenapa tautan? Karena ketika saya pilih tautan, maka saya akan mengaitkan tombol tautan ini ke ini, tombol yang ini ke tempat file yang saya simpan misalnya di Google Drive ya. Jadi saya misalnya sudah membuat bahan-bahan ajar di Google Drive misalnya, saya buka misalnya Bapak Ibu ya, saya coba buka di Google Drive, mudah-mudahan di sini ada juga yang cocok. Oh, ada yang minta link absen di YouTube, Pak Ijang. Mungkin bisa di-share ke YouTube. Nah, ini misalnya. Oh, saya misalnya masuk ke perangkat ya.
cari, saya coba carikan perangkat, misalnya ini file lama ini Bapak Ibu ya, ini file-file lama. Di sini enggak ada. Ini barangkali di sini. Nih. Nah, misalnya ini. Kita ambil contoh ya. Ini yang perangkat lama Bapak Ibu ya. Kita ambil contoh misalnya ini. Kita mau tampilkan SKL-nya. Ya, kita mau tampilkan SKL-nya. Nah, apa yang ada di sini ya? Tautan yang ada di sini itu bisa kita tautkan dengan file yang ada di Google Drive yang kita simpan. Nah, jadi misalnya Bapak Ibu misalnya di sini kan tadi keterangannya adalah SKL KIKD ya. SKL KIKD kita ubah di sini Bapak Ibu ya. Kita ubah di sini nih tulisan hello ini kita ganti tulisannya dengan tulis SKL KI dan KD. Nah, maka otomatis di sebelah kanan ini yang diperhatiin jauhnya juga akan berubah. Ya, akan berubah. Nah, di sini bisa kita ubah hurufnya mau ditebalkan, mau dimiringkan dan seterusnya ya, boleh. Nah, kemudian kita bisa berikan gambar atau ikon ya, bisa kita berikan ikon. Misalnya kita mau ambil ikon apa yang kita mau pilih? Ikon misalnya ya. Mana emoji ya, emoji kita cari yang gambar buku emojinya, emojinya yang gambar buku SKL-nya ya, kita mau tampilkan SKL-nya mana yang gambar buku ya. Nah, ini nih barangkali Bapak Ibu ya, kita ambil ini saja objeknya. Nah ini kita ambil pasang objeknya, kita klik seperti tadi. Nah, kemudian setelah itu kita tambahkan linknya di sini. Nah, ini dihapus ya, ini dihapus. Kemudian kita kembali ke Google Drive ya, kita kembali ke Google Drive, cari file yang kita mau tautkan. Nah, ini ya, misalnya ini SKL KIKD-nya, kita ambil ini, kemudian kita klik kanan. Klik kanan, kemudian kita pilih bagikan. Nah, ini sama halnya pada saat Bapak Ibu dulu di tahun kemarin di 2020 itu membagikan link pada saat mengisi di e-kinerja. Ya, Bapak Ibu yang mengisi di e-kinerja itu sama sebenarnya. Prinsipnya sama, ya. Kita membagikan melalui Google Drive. Nah, jadi kita bagikan, kemudian kita pilih ini diubah aksesnya, ini karena masih dibatasi, kita ubah ke siapa saja yang memiliki link, ya. Siapa saja yang memiliki link. Ya, kalau bahasa Inggrisnya saya kan another with link ya. Kita klik ini, kita aktifkan, baru setelahnya itu kita klik salin link ini. Salin link. Nah, kemudian kita klik selesai, kita kembali ke microsite-nya tadi, kita pastekan ke sini atau kita tempel link-nya di sini. Nah, ya. Pak Irfan diingatkan waktu sisa 20 menit. Oh ya, jadi sedikit lagi Bapak Ibu. Ini kan prosesnya kan cuma berulang ya. Ini kan cuma berulang sebentar. Jadi ini misalnya SKL KIKD-nya sudah selesai ditautkan dengan link-nya ini. Jadi sebentar misalnya ketika saya tampilkan ke depan, ya ini kan layar belakangnya ceritanya ya. Ini layar belakang untuk kita kelola. Nanti ada layar depannya ya, yang layar depannya yang kita akses yang ini Bapak Ibu ya, yang ini S.ID perangkat IPA. Nanti kalau Bapak Ibu di masing-masing di tempatnya bisa langsung klik apa, bisa langsung akses ini, ketik di browsernya s.id/perangkat IPA, itu pasti tampilannya akan seperti ini. Tampilannya yang ini yang Bapak Ibu akan buka. Nah, jadi itu untuk yang pertama SKL KIKD, tergantung ya Bapak Ibu, tergantung susunannya apa. Mau program tahunan yang duluan kah, atau ke lembar pengesahan dan seterusnya, itu boleh sesuaikan dengan isi dari perangkat belajar atau perangkat pembelajaran dari Bapak Ibu masing-masing, itu silahkan disesuaikan. Nah, selanjutnya apa? Selanjutnya kita hanya membuat hal yang sama di bagian bawahnya, kita tambahkan dalam bentuk tautan kembali, kita tambahkan, kita pilih kembali tautan,
Ya, setelah itu kita ganti yang kata hello ini, kita ganti kembali misalnya kita masukkan adalah program program tahunan. Nah, langkah-langkahnya sama Bapak Ibu ya, kembali pilih ikonnya ya, pilih ikon yang Bapak Ibu inginkan ya. Kita pilih misalnya kita asal ya saja Bapak Ibu ya karena waktu. Nah, ini kita pilih ikonnya, setelah itu buka kembali filenya di Google Drive, kita bagikan kembali, kita share link kembali, kita ubah ke ini, ke siapa saja yang memiliki linknya boleh. Kemudian kita salin, kemudian kita pastikan kembali ke sini linknya. Nah, maka itu sudah ada dua komponen, sudah ada tiga komponennya. Jadi mulai dari profil, ada program tahunan, ada SKL. Nah, ini kenapa program tahunnya ada di atas, padahal ini yang kedua. Nah, Bapak Ibu bisa geser aja kalau ini. Bisa geser, tarik ya, klik tahan. Nah, Bapak Ibu bisa klik tahan, tarik ke bawah, itu bisa pindah ke bawah. Nah, ini ke bawahnya terserah Bapak Ibu mau berapapun komponen daftar isi ya. Biasanya kalau di perangkat yang di Bapak Ibu cetak itu kan ada daftar isi ya. Nah, di daftar isinya itu bisa menyesuaikan di sini. Anggap ini bagian depan ini adalah daftar isinya. Nah, anggap ini sudah selesai, Bapak Ibu selesai semua isi dari perangkat ajar kita, maka kita bisa mengaksesnya lewat browser dengan ini, dengan mengetikkan atau mengcopy, kita copy saja ini. Nah, dengan mengetik ini s.id/perangkat IPA, kemudian kita buka Chrome baru, kita ketik ya di situ s.id/perangkat IPA, kemudian kita enter. Ya, Bapak Ibu, kita tunggu. Nah, ini akan tampil seperti ini Bapak Ibu. Ini anggap ini sudah jadi. Ya. Jadi ini saya misalnya ini yang tadi ya kita buat sama-sama Bapak Ibu ya. Ini masih ada tambahan yang di bawahnya, ini bisa kita hapus di lewat yang akun tadi yang ini, yang di sini untuk komponen ini bisa kita ubah lagi. Nah, cuma karena waktu ini sisa tinggal 15 menit, mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu. Jadi untuk lengkapnya, untuk membuatnya secara mendetail kembali, itu bisa kita lanjutkan misalnya ketika Bapak Ibu ingin lebih mendalami materi untuk membuat perangkat ajar ini, silakan Bapak Ibu nanti kita bergabung kembali untuk lewat Telegram untuk membahas bagaimana cara membuat perangkat ajar sampai bisa kita gunakan di kelas, sampai kita bisa gunakan untuk pembelajaran kita masing-masing. Sekian dulu dari saya Pak Ica, mungkin ada kita masuk ke sesi tanya jawab kembali. Ya, terima kasih atas materi yang telah disampaikan. Mungkin kembali Bapak dan Ibu, bisa waktu ya kurang lebih 15 menit kita manfaatkan untuk bisa tanya jawab kembali, ataukah ada masukan-masukan yang bisa kita sampaikan sebagai bahan evaluasi kami ke depannya, ataukah sejuk bertanya materinya. Silakan Bapak Ibu. Bisa melalui chat, bisa melalui angkat tangan, langsung boleh. Ingatkan absennya kepada Ibu, kita isi sesuai dengan apa yang ada di sana. Silakan Bapak Ibu, silakan bertanya. Ada yang dari ada yang angkat tangan Pak. Miss Ani. Iya. Yeah. Silakan, silakan Ibu. Silakan. Miss Ani. Silakan, saya kasih kesempatan. Oh, ini Pak Ahmad. Iya, Pak Ahmad Sijaya. Ahmad ya. Ahmad Sijaya. Silakan, Pak. Iya. Ya, terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di awal banyak terima kasih Pak atas kesempatan yang diberikan dan pengetahuan yang luar biasa pada malam hari ini yang saya terima. Saya pertama Pak yang saya tertarik dengan digitalisasi administrasi pembelajaran. Jadi saya sudah tuliskan di chat tadi bahwa memang print out itu dengan perkembangan teknologi sudah harus ditinggalkan. Makanya mungkin ini harus diinisiasi oleh pengawas Pak, karena kan biasanya orang memprint-print perangkat itu kan pengawas Ji. Iya. Seperti itu. Jadi kebetulan di sini ada seangkatan saya di guru penggerak Ibu Isne ini, itu barangkali bisa diinisiasi melalui pengawas supaya
perangkat itu sudah digitalisasi dan tidak perlu di print out. Dan saya kira dengan metode ini memudahkan bagi pengawas untuk mensupervisi secara administrasi kapan dan di mana saja. Kemudian yang kedua adalah yang dicontohkan oleh Pak Irfan tadi adalah membuat microsite, membuat perangkat pembelajaran berbasis microsite. Yang dicontohkan adalah tautan dalam bentuk teks, artinya bahwa yang ditautkan itu dalam bentuk mungkin dari dokumen apa Microsoft Word atau PDF. Nah, yang saya ingin saya tanyakan, apakah kemudian bisa ditautkan dengan video pembelajaran, Pak? Seperti itu. Apakah bisa ditautkan dalam bentuk video atau bentuk gambar? Mungkin untuk sementara, Pak, yang bisa saya tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan Ibu pengawas kita, Ibu Sneri, masih bergabung. Mudah-mudahan jadi sempat dia dengar langsung dari Pak Ahmad Sijaya. Saya cek dulu apakah Ibu Sneri masih bergabung. Ana suara tak, Ibu pengawas? Masih bergabung, Pak. Oh, masih ada, toh. Masih. Oh, alhamdulillah masih ada. Ada. Ada pertanyaan dari Pak Ahmad Sijaya, Ibu. Bagaimana kalau RPP-nya itu bisa diterima secara, artinya bukan dalam bentuk kertas. Artinya kalau guru memperlihatkan bahwa dia sudah ada di apakah di HP atau laptop, dia bisa langsung kirim link-nya ke kita, apakah itu sudah bisa diterima atau tidak. Silakan. Iya, Pak. Jadi, ya, silakan Ibu. Apa masih dengar suara saya? Suara saya terdengar, Pak. Oh ya, jadi tadi saya sempat dengar dari pertanyaan dari Pak Ahmad Sijaya terkait dengan perangkat ajar digital yang mungkin meragukan bahwa dari perangkat ajar itu di print out hanya untuk pengawas. Jadi ini kita kembali lagi bahwa perangkat ajar yang kita buat itu adalah sebagai salah satu bagian perencanaan untuk pembelajaran. Dan tentunya ini bukan hanya untuk pengawas, tapi ini adalah bagian tugas Bapak Ibu dengan diketahui oleh sekolah. Jadi pengawas membantu untuk mengobservasi pelaksanaan pembelajaran yang ada di sekolah. Dan terkait dengan digitalisasi perangkat ajar, saya kira ini kalau kami dengan guru setidaknya bahwa jangan sampai ketika dianggap digitalisasi perangkat ajar yang ada di file Bapak Ibu itu hanya tersimpan setelah dibuat dan tersimpan tanpa melihat lagi perencanaan apa yang dilakukan dari setiap melakukan pembelajaran. Jadi itu ketika kami mau melihat bukti jelas apakah dalam bentuk print out ataukah dalam bentuk file, kesiapan Bapak Ibu di dalam pelaksanaan pembelajaran itu tentunya harus selalu ada. Jadi dia yang khawatirkan ketika dengan alasan bahwa Bapak Ibu punya file, sementara filenya sendiri kalian tidak tahu di mana disimpan, kemudian apa isi dari file pembelajaran itu. Saya kira gitu, Pak Ahmad Sijaya. Ya, terima kasih. Siap. Terima kasih, Bu. Ya, alhamdulillah langsung dijawab oleh Ibu pengawas kita. Kami kembali ke pemateri. Sisa waktu sisa 9 menit. Jadi kembali kami mengingatkan Bapak dan Ibu dalam pengisian presensinya. Saya jawab tadi barangkali lo pertanyaannya Pak Ahmad tadi ya tentang link YouTube. Yeah. Jadi Pak Ahmad untuk link YouTube kita mau tautkan dengan
apa microsite yang ada di es.id itu bisa sekali Pak ya, jadi kita tautkan dalam bentuk video, dalam bentuk gambar, dalam bentuk teks ya, dalam bentuk file jenis apapun itu bisa kita, bahkan sesama link juga kita bisa tautkan ya. Artinya misalnya kita membuat microsite di es.id, di dalamnya ada link, kemudian kita link ke link yang lain, itu bisa juga Pak. Jadi dengan menggunakan tautannya yang ada di YouTube ya, apa namanya saling link yang ada ditutup di YouTube itu bisa kita masukkan juga ke dalam microsite-nya. Jadi sangat bisa Pak. Ya, itu. Sangat bisa. Terima kasih Bapak Irfan. Irfan. Mungkin masih ada? Jadi cuman sambil mengisi. Luar biasa ini Pak Ijang, yang antusiasnya masih ada 97 orang. Ya, kembali bertanya. Kembali saya share Bapak dan Ibu karena masih ada bertanya, ada apa itu sarakba-sarakba. Jadi saya ingatkan kembali Bapak dan Ibu, persyaratan untuk mendapatkan sertifikat webinar PMM dengan pemanfaatan AI dalam perangkat ajar digital di era 5.0. Yang pertama Bapak dan Ibu, mengisi formulir presensi dengan lengkap dan benar. Nah ini yang paling utama. Kemudian yang kedua, melampirkan bukti keikutsertaan di Google Meet dengan cara melampirkan screenshot layar kegiatan. Contohnya sudah ada. Baik itu yang ikut di YouTube, kemudian bisa di screenshot saja. Kemudian mengikuti komunitas belajar MGMP IPS Bantaeng, lalu melampirkan bukti screenshot pada saat presensi. Berarti Bapak Ibu mengikuti, kami akan cek. Silakan ikuti komunitasnya. Kemudian yang keempat, nah ini. Ada yang bertanya apakah ada donasinya? Ya, ini yang keempat. Memberikan donasi secangkir sarakba seilasnya jika berkenan. Tetapi walaupun tidak berkenan, sertifikat tetap akan Bapak Ibu dapatkan dalam bentuk sertifikat webinar 3 JP yang bisa bernilai 4 poin pada kegiatan pengelolaan kinerja PMM. Nah, secangkir sarakba itu untuk daerah kami itu mungkin harganya bisa kita cek Bapak dan Ibu. Kemudian yang keempat, adapun bagi peserta yang kelima, adapun bagi peserta yang ingin melakukan kegiatan ini dalam bentuk pemberian bimbingan langsung melalui Telegram selama 3 hari wajib berdonasi 2 cangkir sarakba. Nah, yang mau dibimbing langsung Bapak dan Ibu, nah, wajib ini berdonasi 2 cangkir sarakba. Dan setelah berhasil membuat perangkat ajar digital berbasis microsite, maka berhak untuk mendapatkan sertifikat pelatihan 32 JP yang bisa bernilai 8 poin pada pengelolaan kinerja PMM. Jadi seperti itu persyaratan yang saya sampaikan, dan mungkin Bapak Ibu sudah paham semua. Bagian terlambat gabung tadi sudah dilihat. Dan sisa waktu 5 menit, alangkah baiknya Bapak dan Ibu bisa memberikan masukan dalam kegiatan kita kali ini. Karena masukan yang sifatnya positif sangat membantu dalam kegiatan-kegiatan kita pada saat ini. Jadi masih ada sisa waktu 4 menit. Bapak dan Ibu, kami minta masukannya terkait dari kegiatan kita kali ini bisa ditulis melalui chat, bisa juga angkat tangan dan bisa kami dengar langsung apa masukan-masukan untuk mengevaluasi ke depannya. Ada pertanyaan tadi Pak yang terlewat dari apa itu? Ada tadi dari Ibu siapa ini? Mungkin absennya tadi mungkin kurang masuk, mungkin karena faktor jaringan atau Bapak-bapak bersamaan masuk sehingga tidak bisa. Jadi mungkin Bapak dan Ibu menunggu beberapa menit kemudian diulang lagi absensinya. Agak cepat penjelasannya untuk edit profil dari SMP Ratu Bantaeng, lebih baik kenapa tidak bisa isi absen Pak? Jadi bersabar Bapak dan Ibu. Jadi maaf ya Bapak Ibu, mungkin ada yang saya jawab sedikit itu Pak. Ya, ya silakan. Masalah di absen. Mungkin yang bermasalah di absen karena ini terlalu banyak yang bersamaan mengisi absen. Jadi barangkali
jaringan untuk pengisian absennya agak lambat, jadi mungkin bisa dicoba ketika webinar kita berakhir. Ini ada saya lewatkan tadi pertanyaan Pak dari Syurah Family. Nah, ini apakah microset yang sudah kita buat bisa dilihat oleh setiap orang atau cuma kita sendiri? Kalau bisa dilihat, caranya bagaimana Pak? Apakah kita beri link yang kita buat atau cara lain? Ya, jadi lagi-lagi saya ingatkan Bapak Ibu, tujuannya kan ini kita mau share ke orang ya, ke share ke apa namanya, misalnya ke kepala sekolah kah, atau ke kepada pengawas kah, atau ke yang lainnya kah, ya. Jadi bisa sekali Bu, bisa kita share ke orang lain, bukan untuk kita sendiri, tetapi bisa juga untuk kita sendiri, kita pakai untuk pembelajaran kita ketika bawa ke kelas, itu bisa juga kita share ke orang lain. Caranya bagaimana? Caranya kita cukup memberikan link ya, memberikan link yang tadi saya tampilkan sedikit lagi. Mungkin ada yang masih bingung tadi ini. Nah, kita share juga link Telegramnya Pak Ipan. Yang mau bertanya lagi link Telegramnya juga. Nah, ini misalnya ya Bapak Ibu ya. Saya ketik saja ini link yang saya sudah buat ya, s.id ini. Ya, ini perangkat ajar yang saya buat untuk semester ini. s.id ajar garis datar IPS garis datar genap. Ya, cukup saya tuliskan ini di Google atau di address bar-nya, atau kayak ini saya ketik di kolom chat, kemudian saya kirimkan ke Ibu Isna, ya. Ibu Isna bisa langsung mengecek apa namanya isi dari perangkat ajar yang sudah saya buat. Nah, ini misalnya. Jadi, ketika saya klik ini otomatis itu akan tampil nih perangkat pembelajaran IPS kelas 7 semester genap tahun ajaran ini 2023-2024. Nah, ini isinya di bawah ini sudah ada. Nah, ini bisa kita buka linknya semua. Nah, jadi misalnya kita mau buka ATP-nya, kita bisa klik saja langsung alur tujuan pembelajaran. Nah, ini sudah tampil alur tujuan pembelajarannya seperti apa. Nah, itu Bapak Ibu ya. Jadi bisa sekali Bapak Ibu kita share, bukan untuk kita pribadi, tetapi bisa juga kita bagikan ke teman-teman guru sesama mata pelajaran untuk saling berbagi. Itu Bapak Ibu. Ya, sisa 1 menit. Oh, sudah pas rupanya. Sudah pas. Masih lanjut. Sudah pas sesuai dengan komitmen kita bahwa webinar ini berakhir pada jam 11. Lewat kesempatan ini kami ucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Pengawas yang setia sampai akhir kegiatan masih ada di tempat ini, dan terima kasih juga utamanya kepada pemateri yang telah memberikan materinya, dan kepada Bapak dan Ibu yang sudah bergabung di pembel kami, insya Allah kita masih bisa diskusi di grup Telegram, karena ada grup Telegram. Kalau Bapak dan Ibu mau lanjut di sesi pendampingan, silakan Bapak mendaftar di Telegram dan akan kami fasilitasi untuk itu. Kemudian saran dan masukannya dari Bapak dan Ibu, tak lupa pula untuk kami sebagai bahan evaluasi kami selanjutnya kalau kami mengadakan webinar benar, karena insya Allah Pombel MGMP IPS Bantaeng akan selalu aktif mengikuti kegiatan perkembangan teknologi untuk pembelajaran kita di kelas. Jadi seperti itu, dan saya rasa cukup untuk kita pada malam hari ini, dan saya dengan ucapan walau muafiqilaku amitarik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bapak Ibu maaf ya, tadi tidak disampaikan Pak Ijang, sertifikatnya itu maksimal 3 hari ke depan ya Bapak Ibu ya. Sertifikatnya itu bisa Bapak Ibu lihat melalui link Telegram atau bisa mengakses di website MGMP IPS Bantaeng. Jadi cukup kita buka di www.mgmpipssmpbantaeng.or.id. Ini terlupa tadi Pak Icang ini tidak sampaikan. Jadi ini bisa dicek di situ Bapak Ibu 3 hari ke depan ya Bapak Ibu ya, karena kita harus validasi kembali teman-teman yang sudah mengirimkan presensi, jangan sampai yang dikirimkan juga presensinya tidak sesuai dengan persyaratan yang sudah disampaikan oleh moderator tadi. Baik, terima kasih Bapak yang masih bisa bergabung, yang masih mendengar suara kami. Ada di room, di chat ya, room chat untuk ya, ada di room chat setnya. Oke. Jadi bisa dipantau lewat Telegram yang kami buat karena banyak yang bergabung di situ. Masih ada yang minta di kolom chat. Oh, link Telegram. Iya, masih ada yang katanya belum bergabung. Oh, di Telegram saya share screen dulu supaya kita iya, lihat sama-sama untuk ini. Izin Pak Irfan, link Telegramnya non ya. Pak. Ah, ini Pak. Ini bisa kita silakan, lihat Pak, untuk link Telegramnya dan link untuk website MGMP IPS Bantaeng. Jadi silahkan dicek beberapa 3 hari ke depan ya Bapak Ibu. Kita akan kirimkan dalam bentuk Google Studio. Nanti di situ Bapak Ibu bisa mencari namanya, kemudian langsung mendownload link sertifikat sesuai dengan nama. Ya, mungkin bisa di screenshot saja Bapak Ibu untuk anunya, link Telegram dengan websitenya. Nanti Bapak Ibu bisa catat di tempat lain. Yang minta link absen bisa di scroll ke atas Pak, masih banyak di atas yang sudah dikirim. Saya kirim ulang lagi kalau memang agak jauh. Sudah ada. Terima kasih Bu Hajrah. Ibu Hajrah Ratu. Sama-sama, kita saling berbagi ilmu. Izin Pak. Ya, silakan. Jadi kalau enggak bisa kita join ini grup Telegramnya ini Pak karena not found. Nanti sertifikatnya lewat website saja Pak ya? Iya, boleh. Oh iya, Pak, iya. Lewat website. Hanya kita centang kita cantumkan yang jelas Pak di presensi. Terus yang kode 008 Pak, kebetulan tadi pas selesai mengisi absen baru saya baca baik-baik, ternyata ada kode itu dan saya tidak taruh Pak, enggak apa-apa gitu Pak, atau bagaimana?
Ya, yang kode Pak itu yang 008 itu cuma untuk penanda Pak, untuk di rekening, untuk di riwayat transferannya. Di akhir nominal itu Pak ya? Iya, iya, nominalnya. Iya. Ya. Penanda nominal saja Pak. Tapi tidak apa-apa Pak ya, karena terlanjur saya tapi, kirim tadi. Sudah dilampirkan dengan screenshot-nya. Bukti ini. Iya, ya, sudah dilampirkan kan Pak. Jadi nanti kita cek kembali. Oh iya Pak, kebetulan juga yang saya gunakan Bank Sulselbar Pak. Jadi oh iya iya iya. Iya Pak, makasih banyak Pak. Iya. Oh iya, makasih Pak. Iya. Salam iya. Sehat Pak. Iya. Untuk Pak Daniel di SD Panaikang, absensinya ada di atas Pak. 3, 2 di atas sudah ada untuk absennya. Masih kelihatan. Mungkin jaringannya lambat sih Pak. Iya, mungkin jaringan yang lambat. Jadi malam ini kami masih menunggu kiriman absensi dari Bapak dan Ibu, absensinya. Kami akan cek. Satu-satu. Jadi absen kita buka Pak Icang sampai besok pagi. Ya, kita masih menunggu absennya itu kita buka sampai jam 8 pagi. Jadi jam 8 pagi, lewat jam 8 kita sudah tutup untuk ya. Absen. Boleh disampaikan tadi. Jadi kembali untuk absen kami buka sampai jam 8 pagi. Ya, ada di atas Pak, ada di atas klaim itu baru-baru dikirim link absennya.